أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah dan kita berkumpul lagi insyaallah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir dan kita alhamdulillah dalam surah At-Tahrim sampai itu ayat yang ke-7 mana kita ambil itu ayat 1 sampai 7. Dan kemudian hari ini insyaAllah kita sambung pada ayat ke-8, 9-10 insyaAllah. Baik, apa sebenarnya potong ikut potongan sini dia 8 awal, 9-10. Tapi pasal tajuk dia berlainan tak mengapa, kita tinggalkan. Kerana itu kata-kata akhir kita bincangkan dan ayat ke-6, 7, 6 dan juga 7. Allah tak nantikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Pasal awal ayat suratul Tahrim ni ayat 1-5 membincangkan berkenaan masalah teguran Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dan juga kepada isteri-isteri baginda. Mana kita kata dan lepas tu Allah Ta'ala pindah tajuk dan para ulama kata relate tajuk ini dengan tajuk 1 sampai 5 tu adalah kerana ayat yang ke-6 dan 7 tadi menerangkan berkenaan dengan masalah tanggungjawab seorang suami ataupun ketua keluarga. Yang tanya tekan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Wa quduhan nasul hijarah, yang bahan bakar api neraka ni adalah manusia dan juga batu-batan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang menjaga neraka ni adalah malaikat yang kasar, tegas, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak mereka mendahakai Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala perintahkan mereka. Wa ya'faluna ma yu'maru, mereka akan buat apa yang diperintahkan. Maksudnya katakan kemudian lepas tu, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadiru al-yawm, wahai orang kafir jangan kamu beri alasan pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kamu hanya akan dibalas apa yang kamu kerjakan. So tosa ni, tosa bagi alasan apa-apa, memang Allah Ta'ala akan berikan balasan setimpal bagi setiap perbuatan yang dia buat. Orang beriman macam tu, yang kafir macam tu juga. Itu cara yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada satu aturan yang tak boleh dilarikan. Itu qadar Allah Ta'ala yang berjalan. Baik, ini kita masuk insyaAllah 8, 9, 10. Yang ke-8 itu Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka innaka ala kulli shay'in qadir. Baik, ini ayat yang sambungan ini insyaAllah. Baik, dan ini Allah nyatakan, ya ayuhalladzina amanu, Allah Ta'ala firman, kemudian Allah Ta'ala firman, berkata Ibn Kathir rahimahullah, thumma qala ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu, hei orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, tubu, bertaubatlah kamu semua. Okay, bertaubatlah kalian semua. Ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, taubahan yang tulin. Nasuha ni nasuha. The first one is actually pasal masalah perkataan taubat. Tabaya tubuh dengan istighfara. Kita kata benda tu ada benda berlainan sebenarnya. Walaupun kita kata taubat dan juga meminta keampunan itu beriringan, tapi dia berbeza. Kerana taubat ini biasanya daripada dosa-dosa besar, para ulama nyatakan. Dosa-dosa besar dan minta keampunan itu daripada dosa-dosa kecil. Dan taubat ini kita kata bagi benda kita akan ulangi lagi dah. Dan apa minta keampunan tadi bagi benda yang kita tak tahu kita akan ulang ke tidak. Minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita buat ini, minta ampun lagi. Minta ampun lagi. Sebab apa dalam hadis yang datang berkenaan dengan tajuk tajuk bila apa sepertiga akhir malam Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Allah Ta'ala akan nyata, Allah Ta'ala akan berseru. Tak ada siapa-siapa nak minta untuk aku berikan. Hal min sa'ilin fa'utih. Kemudian hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Hal min mustaghfirin fa'ughfirulah. Fa'aghfirullah. Ada tak orang minta ampun, aku ampunkan. Ada tak siapa nak bertaubat, aku berikan taubat. So, daripada dua apa, daripada hadis berkenaan, jelas dia adalah dua berlainan. Istighfar, minta keampunan Allah Ta'ala, satu benda.
taubat tu benda berlainan. Jadi taubat ni sering dibayangkan sebagai benda yang kita bagi daripada dosa besar. Walaupun bertaubat dari dosa kecil pun, minta keampunan Allah Ta'ala, itu benda yang digalakkan sentiasa. Bahkan bila Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW kata, inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah, sab'ina marrah. Nabi kata, aku benar-benar meminta ampun Allah Ta'ala dan bertaubat kepadanya sebelum satu hari 70 kali. Dan satu ayat kata, dalam satu hari 100 kali. So, maksudnya Nabi menggandingkan kedua perkara tersebut. Dan confirm Nabi SAW tidak ada buat dosa besar. So, tidaklah kita kata bahawa mesti benda tersebut dosa besar saja. Tapi, memang kebanyakan apa definisi taubat ni tadi balik kepada perkara-perkara yang besar, yang kita kata daripada maksiat, yang apa, dari kabair dan sebagainya. Kan? Ada pun kalau anda kata orang tu buat dosa kecil, kita kata minta ampun Allah Ta'ala. Minta ampun Allah Ta'ala. Beza dengan benda-benda yang dikira sebagai dosa besar. Okey. Dan mengatakan ayat tu, Allah Ta'ala Ibn Kathir kata, ayat taubatan sadiqah jazimah. Taubatan sadiqatan jazimatan. Taubat yang benar, lagi apa? Putus. Penghabisan, kita. Tamhu ma qablaha. Yang ia akan memadamkan apa sebelum darinya. Minas sayyiat, daripada keburukan-keburukan. Pasal dalam hadis Nabi, dia kata, At-ta'ibu minal dhambi kamal la dhambalah. Seorang yang bertaubat daripada dosa, seperti tidak dosa baginya. Setaubat ini dia bersifat dengan sifat yang memadam dan membuang, menghilangkan semua sekali. Ghafar ni mengampunkan benda ada lagi. Pasal kadang-kadang benda tak diampunkan lagi, tapi Allah Ta'ala ampunkan kemudian. Macam kisah apa hadis Najwa, yang bila Allah Ta'ala nyatakan pada orang berkenan, akulah dahulu yang menyembunyikan ia daripada engkau, akulah pada hari ini yang memaafkan kau daripadanya. Sedangkan taubat tadi kosong, orang tak ada lagi dikira. Taubat yang tadi benda yang tidak akan ada kembali lagi dipersoalkan. Setelah bertaubat, tidak akan ada persoalan. Dia habis. Sedangkan kalau dia kata macam keampunan tadi, mungkin benda tu ada, ditanya lagi, tapi dimaafkan lepas tu. Beza sikit. So taubat ni kita kata penghabisan. Jadi macam orang yang buat dosa apa, macam tersilap dan tak boleh patah balik. Seperti silap didik anak. Macam kita kata pakcik tu salah didik anak, lepas tu anak dia nakal sebagainya, sampai dah tua macam tu, dia dah tak sempat untuk membetulkan kesilapan dia. Maka taubat lah. Kan, dia tak boleh buat apa, tak boleh patah balik lah. Sedangkan kalau benda lain pun dia patah balik, boleh gantikan semula. Yang taubat ni ada benda yang terlepas, tak boleh buat apa dah. Telah pun berlaku dan takkan boleh dipatah balik. Tu bagi taubat ya. Jadi dia kata menghilangkan apa sebelumnya, wa talumu sya'athul ta'ibi. Dan dia akan apa, menggabungkan apa, kedudukan apa keadaan apa kocak-kacir ni seorang bertaubat tadi, dan dia menghimpunkannya. Wa takuffuhu amma kana yata'atahu minad dana'at, dan mencegah dia daripada apa yang dahulu dia sering datangi ataupun dia sering lakukan, daripada perkara-perkara hina. Mana benda-benda tersebut dia akan tinggalkan terus. Qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, ya ayyuhalladzina amanu, dibaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai umat iman, tubu ilallah taubatan nasuha, taubatlah kalian kepada Allah taubat yang nasuh. Nasuh tu nasaha yang sahu, dia maksud tulen atau tapis atau bersih. Sebab kenapa bila disebut macam apa ad-dinun nasihah, agama itu apa, sifat tulus ikhlas, sifat sincerity. Tu sebab bila para sahabat kata kulna liman, kami kata kepada siapa? Bukannya beri nasihat kepada agama itu, kalau macam orang kita baca agama itu beri nasihat. Salah tu. Terjemahan yang salah. Memang dalam kita pengertian nasihat betul. Macam bila nasah tuhu, saya nasihatkan dia. Maksudnya saya tapis benda buruk daripada dia supaya dia tinggal yang elok aje. Saya cakap supaya dia tukar, yang tak elok buang, yang tinggal yang elok saja. Pasal asal perkataan nasaha ni adalah dari perkataan nasahtul asala. Saya menulinkan madu berkenaan. Bila saya tapis dia daripada hampas dan sebagainya, saya tak nak bagi hampas bercantum dengan madu berkenaan. Saya bersihkan, purified madu. Dan ini maksud dia itu yang kata nasahtul asal. Bukan saya menasihatkan madu tu. Tu, ingat madu tu engkau tak boleh jadi bayi jahat. Jangan. Bukan macam tu maksud dia. Maksudnya, tapi kepada manusia kita tak boleh tapis dia. Dia pasal dia sebiji seketulnya ni. Kan letak dekat tampi ayak goyang-goyang. Tak jadi apa. Tu bang, kenapa bila kita tapis dia punya perangai dengan kata-kata. Macam kata-kata kita tu macam penapis menangguk keburukan untuk dibuang daripada orang berkenaan. Itu pasal kata nasoha sebenarnya. Sebab kata nasuha, taubatan nasuha, taubat yang nasuha. Apa ni nasuha? Yang tulen. Yang pure. Yang tidak ada lagi apa sebarang apa dalam hati dia nanti nak buat lagi ke tidak. Tidak ada dalam hati dia sebarang keinginan untuk buat lagi. Kalau Allah musibahkan dia patah balik dengan segera. Kan macam-macam Adam AS dia tersilap dengan perbuatan makan dari pohon yang terlarang. Kan dia bertaubat. Fataba alaih.
kemudian dah berlaku, tak boleh patah balik dah. Jadi kata nak minta sahabat pun, benda telah pun berlaku. Tak boleh buat apa dah. Jadi Allah Ta'ala kurniakan taubat kat atas dia. Kosongkan balik apa? Dia punya buku amalan. Kosongkan balik. Dia tak ada macam ni. Sini ada baik ada buruk tak? Minta ampunkan, minta tutup. Taknya tak ada. Minta kosongkan balik. So Allah Ta'ala berikan peluang kepada manusia tadi. Pasal dia gelar dia sebagai at-tawwab. Yang maha memberi taubat, maha menerima taubat. Sebab itu bila manusia tu bertaubat pada dia akan terima. Kembali pada ya Allah, repent. Ya Allah, aku tak tahu nak apa dah. Habis dah usaha aku. Aku dah tersilap. Terimalah aku. Dan itu yang kita kata pengosongan semula. Dan itu sebab kenapa Nabi kata atta ibn minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dosa macam tak dosa baginya ni. Tak ada. Dibuang habis. Macam buku amalan baru lah macam tu sekali. Takkan ditanya dah lagi benda berkenaan. Dengan syaratlah benda yang kita taubat dia taubat yang pemutus, yang tidak ada lagi patah balik semula atau niat balik. Macam ada orang tu kan, dia kata dengan apa, saya ingat sekali tu. Ada satu family dia nak pergi umrah. Lepas tu yalah, yang mungkin anak tu datuk, tak tahu datuk apa tu. Saya tak ingat nama dia. Apa cerita dia? Ketika nasihatkan, mak dia beria sangat suruh saya nasihatkan. Mak dia tengok macam muka saya kat mana entah. Dia telefon dia, saya tak boleh minta pergi datang rumah. Pergilah tu macam okeylah, kayalah orangnya kaya. Berada. Itu bila dia minta saya bagi tazkirah, lepas tu dia orang datang nak pergi buat umrah ni kan. Datang ustaz daripada travel agency tu bawa replika Kaabah. Untuk orang macam tu sekali lah punya mahal punya package dia. Jadi pergilah family semua sekali, datang ipar dia sebagainya. Nak ni pergi umrah. Saya ceritalah benda maklumat umrah dan sebagainya, kenapa penghabisan dosa tu penting. Lepas tu lepas saya cakap, dia kata dengan saya, dia kata ustaz, dia kata kalau saya nak minta ampun tapi saya tak janji buat lagi, takkan tak buat lagi. Siapa nak muka dia atas bawah. Saya kata salah ni. Ya mak dia nangis biar orang bata kan. Saya kata mana boleh macam tu, saya kata. Kan dia ada assurance sikit lepas daripada kita apa ni akan boleh peluang balik untuk membaiki balik amal kita. Saya tanya ada assurance ke? Pasal kita sekarang ni kita pergi tu niat kita untuk membersihkan dan minta bantuan Allah Ta'ala. Dia kata pasal mungkin balik pun saya boleh. Minta bantuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bantu kita. Pasal dalam masalah kita kawan siapa kita ni kan, kita akan jumpa orang yang boleh membawa kita kepada kebaikan. Kalau Allah Ta'ala atur untuk kita, taufik. Dan kita minta hidayah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dia hidayah dulu bentukkan, kita kata dahulu. Satu hidayah irsyad, satu hidayah taufik. Hidayah irsyad ni yang mana diberi kepada para anbiya, ustaz-ustaz ke, alim ulama ke, nasihatkan orang. Macam kita kata jumpa pakcik, pakcik saya sesat jalan. So pakcik tu pun kata awak pergi depan tu, kona kiri, kona kanan, nanti awak jumpa tempat. Dia bagi arahan saja. Ha, kan. Tapi kalau dia kata itu kata yang dipegang oleh para anbiya dan juga para ulama, menyampaikan orang dengar ke tidak terpulang. Tapi bagi guidance, yes, guidance kita bagi. Adapun kalau dia kata macam yang berlaku pada taufik Allah Ta'ala, dia lain. Same perkara, analogi dia, kita jumpa pak cik, saya sesat jalan, saya nak pergi tempat sekian. Mesti hantar dia kata. Mesti hantar. Dia hantar saya, dia masuk kita dalam kereta dia bawa sampai tempat berkenaan, sampai depan pintu tempat kita nak pergi. Tolong tengah roceng lah untuk kita. Bayangkan. Yang tu kita kata yang ini, dia kata taufik. Allah Ta'ala mudahkan, kan? Bagi orang nak buat salah-salah je. Tak boleh. Nak buat salah je. Tak boleh. Nak buat salah contoh macam apa? Ada orang tu, dia buat lawak. Suami isteri lah. Isteri dia ajak suami dia pergi karaoke. Itu kan? Nak pergi dah. Tiba-tiba penuh. Maksudnya sekian, apa, tak ada bilik. Maksudnya sekian, masa dia pergi ke mana-mana pergi tak lepas. Mana nak pergi tapi tak dapat. Tu Allah Ta'ala sekat. Maksudnya yang bini tu kata agak suami aku jaga suami dia, suami aku ni Allah Ta'ala jaga, kata bini dia. Dia tidak tahu. Kan? Tak suami tu buat jahat lain pula. Dia bukan tahu. Tapi masa dia benda berkenaan jagaan Allah Ta'ala. Jadi panggil taufik. So bila kita minta ampun Allah Ta'ala dan minta jangan kembali lagi. Dan Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita. Bila dia makbulkan, dia akan datangkan kita dengan asbab untuk kita terhenti daripada perkara tersebut. Pasal dia lah yang apa, yang boleh memandu kita kepada kebaikan. Bahkan akhlak kita yang elok pun Allah Ta'ala yang berikan. Pasal dalam hadis Nabi, doa iftitah Nabi tengah malam. Antara doa dia, Allah mahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, pandulah aku kepada akhlak yang terbaik. Fa in la yahdini li ahsanil akhlaq illa ant. Kerana tak boleh pandu aku kepada akhlak terbaik kecuali engkau. Yang ini Nabi SAW doa dah tengah malam. So antara doa solat malam Nabi SAW, doa iftitah Nabi adalah tunjukkan aku, pandulah aku kepada kebaikan akhlak. Dan tak boleh memandu aku kepada kebaikan akhlak kecuali engkau. So bila dia tu cara dia, maksud dia orang tu dah dia nak bertaubat, nak repent, dia kena lepaskan diri kepada apa? Aturan Allah Ta'ala. Jangan nanti dia ada lagi macam nanti aku buat balik, nanti macam mana pula? Dia beri soal, kenapa?
Bila saya macam tu cakap Idris, lepas tu sekali, balik ni kena tukar partner lah nampaknya. Dia niaga apa, Allah Allah. Tapi cerita dia macam tu idea sekali. Tak boleh macam tu. Kena belajar. Bila kita dah rasa nak bersihkan diri kita daripada tu kan, tinggalkan semua sekali. Jangan kita patah balik. Jangan kita apa, nak ada apa sikit-sikit lagi ke, masih lagi terlibat ke, jangan. Tinggalkan terus. Itu cara kita apa? Mengejar taufik Allah Ta'ala. Bila kita buat, mana kita buat action, Allah Ta'ala akan berikan apa? Hasil dia. Ambil asbab. Bergerak dan tinggalkan. Macam berlaku pada orang yang bunuh 100 orang tu kan? Dia nak bertaubat, dan dia buat pergerakan dahulu. Berjalan bergerak untuk meninggalkan kampung dia. Mati tengah jalan. Tak sempat pun taubat lagi. Tapi Allah Ta'ala terima taubat dia. Itu beza yang kita kena faham. Jadi maksud dia, bila sebut nasuh tu, maksud dia nasuhah. Bukannya nasuhah tu nasuhah, nasruhah ke, bukan. Nasuhah tu nasuhah, nasuh yang tulen, yang bersih, yang pure. Yang tak ada sikit-sikit rasa macam ada apa 99%, 1% nak bawa balik. Tak nak. Tak ada macam, nak taubat ni, tapi kalau nanti kan depan ni macam mana pula nak cari benda. Kan dia nak tinggalkan apa benda tak elok, dia nak pergi. Macam mana nak beli balik nanti. Kalau kok-kok lah tak jadi nanti, kok-kok tak jadi taubat. Ada idea macam tu, kenapa? Sebab kenapa bila taubatnya, tinggalkan, lepaskan semua sekali. Tok Umar kata apa? Dia kata, qala, berkata Umar, yaznibu dhanban az-dhanba. Mana maksud dia, berkata Umar, maksud dia taubat nasuhah tadi, melakukan dosa seorang tu, satu dosa berkenaan, thumma la yarji'u fihi, kena tak balik pada dosa tersebut. Tak buat dah. Mana dia buat, dan dia tak nak buat lagi dah. Tak nak lagi. Dia minta jauh daripada perkara tersebut. Dia tak nak sangat. Dia elakkan diri dia. Tahu kat situ ada tempat benda yang kita tadi, ya, maksiat yang dia buat, dia tinggalkan. Jadi apa benda sekalipun, dia jauhi diri dia dari benda tersebut. Jadi, itu cara kita nak ni. Waqala, dan dia kata, at-taubatun nasuh, taubat yang nasuh, yang tulen ni, atau yang pure ni, ayatu wa min adzambi thumma la ya'udu fihi, adalah dia bertaubat. Mana dia apa, depend. Mana patah balik daripada dosa berkenaan, kemudian dia tak kembali semula kepada dosa tersebut. Itu taubat sebenarnya. Dan itulah dia taubat nasuh, taubat yang sebenarnya taubat. Dan taubat yang tadi bukanlah perlukan kepada ritual khas. Dia adalah amalan hati sebenarnya. Dia ada kerja, dia panggil kerja yang asal pada taubat ni asalnya, macam takut, harap kembali. Dia macam tu. Harap pada Allah Taala. Dia bukan datang dengan badan kita ikat apa, buat tattoo, God is my protector. Bukan macam tu cara dia. Faham tak? Bila kita kata kita harap pada Allah, hati kita yang akan benar. Bukannya badan. Faham tak? Badan kita mungkinlah kita jauhi, kita cuba buat benda-benda yang ketaatan. Tapi dalam masa konteks asal, dia pasal ada amalan, dia panggil amalan apa, mulut, lisan, ada amalan jasad. Ada amalan hati. Taubat itu amalan hati. Dia bukan amalan badan. Dengan sebab itu bila ada orang kaitkan amalan badan dengan apa? Solat taubat atau mandi taubat, dia pelik. Serius, orang tu pelik. Pasal mana boleh mengaitkan solat taubat dengan sebab apa? Amalan badannya, sebab benda tadi solat taubat itu sendiri ada amalan hati. Maksudnya kalau orang tu mandi taubat, dalam hati dia masih lagi tidak betul nak taubat, tak dikira taubat. Beza, ada beza masalah. Pasal dia mandi, aku nak bertaubat, aku nak bersihkan diri dosa. Pasal pembersihan tadi berlaku daripada Allah Ta'ala. Kita balik pada dia dan dia bersihkan kita, bukan dengan perbuatan kita. Adapun berkenaan dengan tajuk masalah sering berlaku bila orang bayangkan, dia kata apa? Solat taubat dan sebagainya, berlaku seorang lelaki zaman Nabi SAW dahulu. Saya silap. Hadis CD terkeluar sekejap. Ini ada CD dia ada. Mana pula CD dia? Okey. Ada. Hasanat. Okay. Okay, dalam Bukhari hadis ni. Okay, seorang lelaki ni jumpa Nabi SAW. Dan dia kata, okay, An Abi Usman Al-Nahdi An Ibn Mas'udin, daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari 495. Tapi bukan ni, tak tarkim salah ni. Sekejap. Nombor dengan betul kan. Okay. Ni kena pakai sini.
dia tak sama. Kalau Muslim, nombor ini. Dia kalau salah letak nombor, tak keluar tau. Dia tak keluar serupa macam dalam buku. Okey. Nombor betul dia 526. Hadis Bukhari 526. Dia kata apa? An Ibn Mas'udin, daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahawa seorang lelaki. Anna rajulan, bahawa seorang lelaki. Asaba min imra'atin qublatan. Dia terkena daripada seorang wanita satu ciuman. Ada perempuan cium dia. Okey. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang jumpa Nabi SAW. Fa'akhbarahu. Maka dia bagi tahu baginda SAW tentang perkara tersebut. Yang satu duit tu panjang lah. Dia kata, Rasulullah, aku cium aku. Dia takut. Kerana dia orang cium. Kita orang cium seronok lah kan. Kan? Ini yang haram ni memang jadi seronok lah separuh manusia. Okey, jadi masa dia ada perempuan tercium dia. Lalu dia pun tercium wanita. Maka dia rasa takut sangat. Jadi bila dia takut sangat dan dia nakkan apa kita panggil apa? Surah Hud ayat 114. Awak ingat? Okey. Jadi bila dia sibuk takut dan sebagainya, maka turun ayat surah Hud ayat 114. Awak tak nyatakan. Wa aqimis salata, dan dirikanlah solat. Tarafayin nahar, pada dua penjuru, dalam tengah-tengah di antara dua penjuru siang. Daripada pagi sampai petang. Wa zulafa minal lail, dan tengah-tengah malam. Mana maksud dia arahan Allah Ta'ala bila dengar apa yang dia mengadu kan? Maka Allah Ta'ala kata dirikanlah solat. Bukan maksud dia solat taubat. Dirikanlah solat. Maksud dia buatlah amal ibadat kebajikan. Buatlah solat, dirikanlah solat pada pertengahan siang tu. Mana antara dua hujung siang. Dan tengah-tengah malam. Innal hasanat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu. Yudhibna sayyiat. Akan menghilangkan apa? Kemurukan-kemurukan. Mana dosa kita buat akan dibersihkan oleh ibadat yang kita buat, solat ke, sedekah ke, sebagainya. Faqala ar-rajulu, maka berkata lelaki berkenaan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aliya hadha, adakah untuk aku je benda ni? Mana kan bila aku dosa buat ibadat, gantikan balik perbuatan salah aku, buat ibadat baru kan, solat pula. Bukan solat taubat, solat maksudnya Allah Taala beri ruang masa pada dia. Takkan semua taubat daripada siang sampai ke tengah-tengah malam, tak. Mana buat gitu pula, solat taubat 2 rakaat je. Kata timing yang diberikan oleh Al-Quran tadi panjang. Sebabnya waktu tersebut dirikan solat. Rasulullah bersabda, qala, baginda bersabda, li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku, semua mereka. Untuk umatku, semua umatku ke semua mereka. Maksudnya benda ni berlaku pada semua orang. Maksudnya kalau sesiapa rasa bersalah, berdosa, maka dirikanlah solat. Banyakkanlah solat sunat untuk menggantikan keburukan yang telah kita buat. Pasal kebaikan itu menghilangkan keburukan. Itu formula dia. Yang sebab itu tak ada kaitan benda ni dengan tajuk solat taubat. Taubat tu balik pada asal apa? Dia adalah amalan hati. Amalan hati, bukan amalan badan. Amalan hati. Dan bila kita kata kita menyesal, kita berkata, ya Allah, aku minta ampun kepada Allah. Dia macam Imam Nawawi nyatakanlah, dia kata menyesal di atas perbuatan dan minta ampun kepada Allah, tidak mahu, berazam tak akan buat lagi. Itulah taubat. Bukannya macam orang kita bayangkan solat ni lah, wuduk taubat pun ada. Macam benda, mandi taubat. Dan ini kita menyusahkan manusia. Bila orang tak reti mandi taubat, tak reti nak solat sunat taubat, niat pun tak hafal. Sampai bila nak taubat? Tunggu Qiyamulail setahun sekali. Sekarang dah jarang buat. Kan kalau ada panggil ustaz zikir munajat, tak ada dah. Ya latif kan, tak ada dah. Kan nak nangis tengah malam, tak ada dah, tak buat. Sekarang jarang tak? Betul tak? Kalau saya kata jarang dibuat. Kan dulu kan kerap kan, masjid ni buat. Kan jadi kita kata benda tu jadi macam apa? Macam trend. Ada ustaz-ustaz yang jadi tempat tumpuan. Bila nak buat zikir munajat, kena ustaz tu datang. Ustaz tak datang, zikir munajat batal. Munajat batal kepada Allah Ta'ala. Belik tu. Buat sendiri dah lah. Sibuk apa ke, tunggu orang. Tapi maksudnya bila orang tu dia bertaubat, dia kan? Dia sepatutnya dalam keadaan sebut, dia boleh buat bila masa. Sekarang ni, yang kita buat silap tadi, kita, ya Allah kan, minta mampu Allah Ta'ala, berjanji takkan, berazam takkan buat lagi. Menyesali perbuatan sebut. Kena ada menyesal. Kerana tak ada menyesal, dan tak ada kira taubat. Taubat mesti menyesal. Yang ada orang pula dia boleh belajar. Ha, semua benda ni, apa kejadian ni Allah Ta'ala izinkan. Jadi tak payah menyesal. Ha, pula. Jabariyah pula. Ini punya masalah juga. Dia tak menyesal. Tak ada rasa menyesal. Tak boleh. Kena menyesal. Walaupun kita kata, dah. Tapi kan semuanya, Wallah kalau aku mama tak malun, kata. Bukan macam tu cara dia. Maksudnya kita berfikir pasal tentang tajuk taubat tu, Adam AS. Dia tahu berkenaan dengan dia akan turun ke bumi sebelum kejadian itu berlaku.
Itu hujah dia kepada Musa. Bila dia kata pada Musa AS, bila Musa kata dengan dia, kenapa kau keluarkan kami daripada syurga? Kan Allah tak jadikan kau, kenapa kau buat macam ni kan? Kami susah. Kan kau tak makan dari pohon terlarang tu, kami duduk dalam syurga sekarang. Happy-happy je. Musa cakap dengan Adam. Adam kata, wahai Musa, engkau kan yang dapat kitab dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cakap dengan kau. Allah Ta'ala beri kau Taurat, Allah Ta'ala cakap dengan kau. Dan sebagainya. Engkau tak baca ke dalam kitab sebelum aku jadikan, aku dah ditentukan akan turun ke muka bumi. Dia tahu. Tapi ada beza. Beza perangai dia, attitude Adam AS. Bila dia salah, dia tahu dia salah, dia tak kira. Dia tak kira macam, tapi aku salah ni kan Allah yang izinkan. Tak boleh macam tu. Iblis saja macam kita kata dalam Quran Karim, dia lah yang kata, Allah Ta'ala paksa dia buat apa? Ha, dan surah Al-Hijr ayat 39, dan surah Al-A'raf ayat ke 16. Dia kata, qala rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku dengan sebab kau sesatkan aku. Dia salahkan Allah Ta'ala kata kesesatan dia. Tak. Yang itu confirm takkan taubat, takkan repent. Adam beza, dia takut. Dia takut bila dia dah bersalah tadi, dia bertaubat kepada Allah, bila rabbana zalamna anfusana, dia merayu kepada Allah Ta'ala. Dan itu sebab sifat taubat itu kena ada. Sifat taubat tadi kita kata, walaupun Adam sebut wa illam taghfir lana wa tarhamna, tapi taubat itu dikira taubat. Sebab apa? Dia menyesali perbuatan tersebut, tak nak buat lagi. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Itu tiga syarat dia. Tak ada syarat yang keempat, solat sunat taubat, tak ada mandi taubat. Itu kena faham betul-betul. Kalau mandi air apa sekalipun, kalau hati kita tidak takut, tidak menyesal, kan? Kita tak berazam untuk tidak buat lagi. Dan kita tidak ada minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka taubat itu tidak, bukan taubat yang sebenar. So, taubat itu mesti ada keadaan di mana kita merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu yang dua makhluk berdosa. Adam berdosa, takut dan juga merayu kepada Allah Ta'ala. Iblis berdosa, dia salahkan Allah Ta'ala. Dia kata, Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku dengan sebab kau sesatkan aku. Nampak tak ada beza? Jadi macam dia, kalau dia kata dia salah sekalipun, dia bukan rasa bersalah dengan keadaan dia, dia arrogantly. Dia kata, ya aku salah. Kan? Aku tahu aku salah. Aku redha. Oh, redha tu, iblis redha pula. Walaupun redha tu, dia redha yang salah. Sedangkan Adam AS, itu cara taubat yang sebenar. Okay, jadi dia kata apa? Maksud dia, ayatuba minaz zambi thumma la ya'udu fihi. Kemudian dia tidak kembali padanya. Aw la ya'udu fihi, ataupun dia tak kembali lagi kepadanya. Tak pulang balik kepada apa? Kepada dosa berkenaan. Wa anin Nu'man, Nu'man bin Bashir, su'ila Umar, telah ditanya Umar bin Khattab anit taubatin nasuh, mengenai taubat yang tulen, taubat yang sehabis taubat. Faqala, maksud dia maka dia berkata, ayatuba ar-rajulu, bertaubat seorang lelaki itu, minal amali sayyi, daripada amalan yang buruk. Thumma la ya'udu ilaihi abada. Kemudian dia tak kembali pada amalan buruk itu selama-lamanya. Ha, ini kata Umar sebagai taubat. Tak ada Umar letak syarat, kena mandi wajib, mandi junub, mandi apa, air zam-zam ke, mandi syirik emas ke, tak ada pun. Tak ada pula solat sunat taubat, tak ada pun. Ini Umar yang cakap. Maksudnya orang tersebut, apa? Bertaubat daripada satu amalan buruk yang dibuat, kemudian dia tidak kembali lagi kepada perkara tersebut. Habis. Wan Abdillah dan Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, taubatan nasuha, taubat yang tulen, yang suai taubat, ai taubatun yatubu, bertaubat seorang itu, summa la ya'ud, kemudian dia tak kembali semula. Tidak kembali semula pada amalan yang atau keburukan yang dia telah bertaubat daripadanya. Okey, dia kata apa? Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa li hadza qala al ulama. Kerana ini berkata para ulama, at-taubatun nasuh, taubat yang tulen, yang sehabis-habis taubat. Huwa, dia adalah an yuqli'a anidzambi fil hadiri, hendak dia berhenti daripada dosa tersebut sekarang, bukan minggu depan. Nanti saya stop, nanti saya takkan buat dah minggu depan. Ataupun saya akan berhenti minum arak ni, tak adalah, saya akan minum biasa 5 gelas, 1 gelas saja. Bukan, berhenti terus. Yuqli'a, tinggalkan terus amalan itu sekarang juga, waktu tu juga, ala fil hadir, pada waktu ketika itu. Wa yandama ala ma salafa minhu fil madi, dan dia menyesal di atas apa yang telah berlalu, berlaku lalu daripadanya pada yang masa yang lalu. Dia menyesal di atas perbuatan tersebut. Wa ya'zima, dan dia berazam, alla yaf'ala fil mustaqbal, jangan dia, bahawa dia tidak akan buat lagi benda tersebut pada masa datang. Maksud dia berhenti dari benda tersebut, menyesal di atas perbuatan itu, kemudian berazam tak akan buat lagi perbuatan tersebut. Cara dia itu kata para ulama letakkan. Okey, kemudian summa in kana al-haq li adami raddahu ila semua kata, kemudian kalau anda kata in kana al-haqu li adami, jika sekiranya ada
sebarang hak diadamiin bagi anak Adam. Contoh macam lembu orang tu ke, kita curi dan sebagainya, ataupun barang dia ke, okey, benda-benda yang maksud dia hak. Hak ni bukan maksud dia. macam saya mengumpat awak itu halalkan ya, tak boleh halalkan, serius. Tak boleh mengumpat halalkan. Cakap dia, saya minta maaf. Jangan halal minta halal. Minta halal ya, apa saya terumpat awak. Itu kan mana boleh dia halalkan untuk perbuatan haram. Kan halalkan tak boleh. Minta maaf pada orang tersebut di atas hak dia. Kan dia kata ada barang, ada objek yang milik orang tersebut, dan apa? Raddahu ilaihi bitariqihi. Mana dia kan akan pulangkan balik barang tersebut dengan cara dia. Dengan bayaran ke, papasan ke, kalau dia ambil orang tu punya apa harta, lembu. Tak boleh gantilah lembu berkenaan habis dah. So gantilah dengan nilai dia, dengan cara-cara dia tersendiri. Yang penting dia memang berusaha untuk memulangkan semula apa yang diambil daripada orang berkenaan dengan cara yang salah. Kalau harta, pulangkan balik. Ni kan saya dah bertaubat tapi makan lagi harta yang haram. Tak boleh lah. Kan saya bertaubat, tak nak lagi apa terlibat dengan apa saham-saham haram. Tapi duit dalam bank dia pakai tu duit saham haram dia. Kan saya tak buat dah. Ini yang lama punya. Tak boleh, kena tinggalkan semua sekali. Dan kalau kata benda-benda tu hak manusia, pulangkan balik. Pulangkan balik. Eh? Itu syarat. Macam kalau dia kata, wah, kes yang apa, orang kat Felda Sungai Buaya tu kan. Dia yang buat tu, dia kena pulang balik. Kalau dia bertaubat betul, dia kena pulang balik duit pada semua pakcik-pakcik tu, waris-waris yang diambil duit harta oleh dia. Tak boleh langsung. Memang sampai kiamat, takkan lepas. Sekarang kalau dia bertaubat, dia kena pulangkan balik semua sekali nilai yang ada pada orang-orang berkenaan. Dia tidak, tak guna taubat. Pasal kita kalau ada hak manusia padanya. Ada pun masalah orang tak nak maafkan kita. Contoh kita pukul dia tu, lepas tu nak minta maaf, dia tak nak minta maaf. Itu tak ada apa lah. Tak kira nak jumpa depan Allah juga, atau pulang lah. Nah, macam mana saya dah minta maaf dah. Kan? Tolonglah maafkan saya. Kan? Nak duit ke saya bayar. Cakap yang tu, tak nak. Nak juga. Pukul balik, tak nak juga. Itu masalah. Jadi dengan secara langsung yang tu tajuk yang lain. Jadi secara asalnya bila manusia tu ada hak anak Adam ke atas dirinya, dia kena pulangkan balik. Habis cerita. Harta ke, barang ke, semua sekali. Rawah Imam Ahmad, terkait Imam Ahmad. An Abdullah bin Maqil, daripada Abdullah bin Maqil qala, beliau berkata, dakhaltu ma'a abi. Aku telah masuk bersama dengan bapaku. Maqil bin Yasar ke? Ni tak pasti. Ala bin Mas'ud, dia dekat atas bin Mas'ud radhiyallahu anhu, faqala, lalu dia kata, anta sami'tan nabiyya yaqulu annadamu taubah. Engkau ke, dekat orang dua bertanya, yang bapak dia tanya pada Ibn Mas'ud, engkau ke yang mendengar Nabi SAW berkata penyesalan itu adalah taubat? Annadamu, nadam, rasa menyesal itu adalah taubat. Rasa menyesal itu adalah taubat. Tapi sebenarnya kita kata dia tiga. Apa pertama? Apa? Berhenti dari amal sebut, kemudian menyesal di atas apa yang telah berlaku, kemudian jangan berazam untuk tak buat lagi. Yang tiga sebenarnya. Tapi anyway, bila kita ada penyesalan tu, dia merupakan salah satu rukun bagi taubat. Rukun taubat. Dia kata, apakah rukun taubat? Ni tak ada maksud biasa, wujud tak ada maksud biasa. Ya, kalau daripada Baqarah kata taubat tu, kita menerangkan balik tu macam itu bagi orang yang menyesatkan manusia lain. Ya, menyembunyikan. Ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sebenarnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan dan juga petunjuk. Mimba idma bayyanahu linnas fil kitab. Selama mana kami terangkan ia kepada manusia dan kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah Taala, dilaknat oleh semua yang melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Wa aslahu, dan memperbaiki amal. Wa bayyanu, dan menjelaskan semula. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itulah yang aku bertaubat ke atas mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan atas aku yang bertaubat, aku yang maha bertaubat lagi maha penyayang. Ayat-ayat tersebut kita kata macam dikatakan Ibn Kathir rahimahullah, dia kena kepada pendakwah kepada kesesatan. Sebab dia ada spesifik benda dia buat. Sebab dengan sekatan yang dia buat kepada penjelasan apa yang tak turunkan daripada hidayah dan juga keterangan, menyebabkan orang tersesat, maka dia kena buat kerja membaiki balik amal yang dia telah tersilap. Dan antara perbaikan amal adalah menerangkan semula. Ha? Apa benda yang silap, apa benda yang dia sorok dia tu, dia terangkan balik. So dia orang tahu bahawa dia tersilap. Macam dulu saya ingat apa bila ESQ punya kumpulan kan, yang apa lepas daripada tu dia punya yang bawa daripada ESQ datang ke Malaysia tu, Raihanah apa Persediaan Palestin. Ada satu sidang akhbar dia buat. Dia betul Ustaz Arifin ada sekali. Dia sebut dia tadi. Tapi Ustaz Arifin balik daripada perjumpaan tu, dia minta maaf pada ustaz dia. Minta maaf pada saya. Dia kutuk banyak mana, Allah Allah lah. Tapi cerita dia orang apa?
dia kata, dia kata saya bertanggungjawab dia, pasal saya yang bawa, dia kata. Dia terangkan balik, dia ni kan balik, repent, dan juga dia kata ni, kami semua ni tak ada kaitan dah dengan mereka. Kami tidak ada ni. Ini cara dia. Pasal dia yang bawa. Sebab kenapa orang yang buat kesilapan dalam bentuk yang besar, contoh macam penceramah-penceramah yang apa, macam yang buat hadis palsu kan, Nabi menangis kerana apa, kerana tak tengok, tak jumpa Imam Ghazali. Dia kena betulkan balik depan orang ramai, saya silap hari tu dan sebagainya. Kalau dia tak betul kan? Tak betul kan, dia kekal lah. Benda tu berjalan, menyesatkan manusia. Dan kita boleh lanak dia? Eh tak. Melaknat. Segapa makhluk melaknat tu? Ya, tapi melaknat tadi atas dasar aturan Allah Ta'ala. Kecelaan manusia kepada dia. Untuk kita pergi laknat orang tu, daripada sekian tak tahu. Mungkin dia bertaubat besok. Mungkin dia akan bertaubat besok. Kan? Tapi yang penting jangan kita laknat orang tersebut daripada rahmat Allah Ta'ala, tak boleh. Menjauhkan orang daripada rahmat Allah Ta'ala bukan hak kita. Tapi kalau dia kata dia kekal sampai mati dan sebagainya, kekal lah kata mereka. Kecuali mereka bertaubat. Kalau taubat tadi dia kena buat lah. Kan dia buat satu statement yang publicly, kamu dia pelik, mengarut dan sebagainya, atau apa macam Ayah Pin. Ha, dia boleh bertaubat. Tak ada siapa kata macam Ayah Pin tak ada hak bertaubat. Tak. Rasul Kahar ke, apa Tuhan Harun ke, dengan keburukan amalan mereka buat, menyesatkan manusia dan sebagainya, kalau nak bertaubat, tak ada siapa kata taubat tak ada. Selagi tak mati, selagi tak bersini nyawa dia, tak ada siapa kata taubat tak ada. Kalau dia bertaubat dan dia membaiki amal dia, dia terangkan balik dan jalanlah. Beza, dia beza dengan macam ni. Dia dosa-dosa manusia ni, dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Yang tadi mengaitkan manusia yang lain. Kesilapan dia, kesalahan dia, kesesatan dia, pengharapan dia kepada selain Allah Ta'ala dan sebagainya. Dia minta ampun Allah Ta'ala daripada perkara tersebut dan dia berhenti dia buat benda tersebut. Kena berhenti. Tapi dalam kisah hadis ni, hadis Musnad Ahmad ni, apa dia kata, apa, Mi'qal, Abdullah bin Maqil, dan juga bapak dia tanya Ibn Mas'ud, dia kata adakah engkau dengar dari Nabi SAW annadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat? Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, naam, ya. Wa qala marratan, naam, ya. Sami'atuhu yaqul, aku dengar baginda bersabda, annadamu taubatun, penyesalan itu adalah taubat. Maka kalau kita kata, dia satu rukun daripada rukun, taubat. Kalau dia menyesal tapi buat juga, menyesal, besok buat lagi. Itu masalah lah tu. Cuma ada dalam hadis Nabi berkenaan dengan orang yang buat dosa, kemudian dia patah balik. Dia kata menyesal, ya Allah aku dosa, minta ampun lagi. Lepas tu Allah dosa, sampai last kali Allah Ta'ala kata, buatlah apa kau nak, aku ampunkan kau. Pasal dia pasal ni, ada beza. Dalam kisah tersebut, lelaki yang dikatakan oleh Nabi SAW yang dia menyesal, dia taubat, dia buat salah dosa. Kemudian dia kata, ya Rab, dia kata aku telah buat satu dosa. Lepas tu Allah Ta'ala kata, adakah hamba ni tahu bahawa dia ada Tuhan yang menghukum dengan dosa dan membalas dengan dosa? Dia tahu ke? Dia ada Tuhan yang menghukum dengan dosa, membalas dengan dosa dan mengampunkan dosa. Dia tahu ke dia ada Tuhan macam tu? Lepas tu Nabi kata, Allah Ta'ala kata, aku ampunkan hamba ku ini. Yang dia lama sikit, dia buat taubat lagi. Dia buat dosa lagi. Dan dia repent balik. Dia kata, ya Allah aku dosa lagi, aku berdosa pula, dia kata. Satu dosa yang lain. Dan satu dosa yang lain. Dosa minta ampun Allah Ta'ala pula. Maka Allah Ta'ala pun kata, adakah hamba ku ni tahu bahawa dia ada Tuhan yang menghukum dengan dosa, menghukum dengan dosa, membalas dengan dosa dan juga mengampunkan dosa? Betul, aku ampunkan hamba ku ini. Masuk kali ketiga dia buat, dia kata, Allah Ta'ala kata, adakah hamba ni aku ni tahu bahawa dia Tuhan yang menghukum dosa dan mengampunkan dosa? Aku ampunkan hamba ku ni, biarlah hamba ku buatlah apa dia nak. Tapi beza dia, hamba ni ada jenis yang tiap kali buat salah patah balik. Setiap kali patah balik, dia tahu dia ada Tuhan yang menghukum dengan dosa dan juga mengampunkan dosa. Yang itu masalah bila kita macam apa, bila perasaan yang benar seorang hamba tadi mengetahui dia ada Tuhan yang menghukum dengan dosa dan juga mengampunkan dosa, benda tu kita kata berlaku pada semua keadaan. Benar hati kita takutkan Allah Ta'ala memberikan kesan kepada apa, pengampunan Allah Ta'ala kat atas diri kita. Macam lelaki yang minta pada anak-anak dia supaya ambil badan dia bakar, ambil tulang dia kisar. Tapi dia tanya balik pada dia, kenapa kau buat? Apa jawapan dia? Dia kata, min khasyatik, kena takutkan kau, ya Allah. Kenapa kau buat apa kau buat? Dia kata, sebab takutkan kau. Allah Ta'ala ampunkan dia sebab apa? Ketakutan dia yang genuine. Tulen, takut pada Allah Ta'ala dengan tulen. Dia tak tahu nak buat apa, dia minta anak dia buat yang tu. Kita tak boleh copycat. Minta buat sekali kan, anak-anak nanti, abah mati nanti bakar, tak guna. Sebab kita tak boleh tiru dia. Pasal dia buat tadi tu, atas dasar ketakutan yang sebenar-benar ketakutan. Dia tahu Allah Ta'ala ada, akan menghukum dia. Maka dia minta anak dia ceraikan badan dia. Pisahkan tulang-tulang belulang dia. Tak ada beza. Maksudnya dia rasa nak lari sebab dia takut sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala ampunkan dia sebab ketakutan dia yang tulen. So, macam tu dengan masalah orang yang dia asyik lepas buat dosa patah balik pada Allah Ta'ala. Lepas dosa patah balik pada Allah Ta'ala. Kan tadi semalam mengumpat orang patah balik.
Lepas besok buat benda lain, patah balik. Kadang-kadang kita terlupa kan. Jadi kita buat patah balik lah. Sebab kita dalam Islam ni bukan kita berbuat dosa, lantakkanlah. Bukan. Itu cara yang kita kata syaitan berjaya menyesatkan manusia dengan mengatakan bahawa buat dosa dan Tuhan tak ampunkan kamu. Itu masalah. Yang itu kita kata benda paling bahaya sekali. Pasal manusia ni sebenarnya, kalau disentiasa balik pada rahmat Allah Ta'ala, macam Allah sebut dalam Quran, la taqnatu min rahmatillah. Yang kamu apa? Putus asa di rahmat Allah Ta'ala. Itu di antara benda, apa key, apa kunci yang kita kata kena pegang. Dosa mana kita pun, kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada tempat lain. Maka, nak tak nak, dan keadaan kotor dan juga dosa kita, patah baliklah pada dia. Walaupun kita kata, mungkin persentaj untuk dimampunkan tadi amat sikit. Walau macam tu sekalipun. Minta ampun pada dia walaupun kita rasa kita tak layak. Ini yang kata, tak layak minta dosa. Minta ampun. Mana tak layak minta ampun? Memang layaklah. Allah Ta'ala kata, minta ampun. Dan minta ampun. Tubu. Bertaubatlah kalian semua. Taubatlah kalian semua. Allah Ta'ala suruh kita bertaubat. Jadi, jadi dikuatkan hadis ini oleh Ibn Majah. Warahu Ibn Majah. Fa'amma idha jazama bitaubati. Okay. Maksud dia kata apa? Adapun sekiranya orang tu telah memutuskan dengan bertaubat. Wasammama 'alaiha, namun begitu dia masih lagi berterusan atas benda tersebut. Fa innaha tajubbu ma qablaha min al-khati'ah. Maka sungguhnya taubat tadi akan memadamkan apa kesalahan yang dia buat sebelum tu. Yang baru kena taubat baru pula. Jika tidak, kalau dia kata dia berhenti terus, main kosonglah. Kosong, tak ada benda baru. Tapi kalau dia kata dia buat, dia dah bertaubat, tapi dia buat lagi benda tersebut. Maka macam mana? Apa yang lepas akan Allah Ta'ala ampunkan, apa yang terbaru dan kena taubat baru pula. Kena ada pengembalian baru kepada Allah Ta'ala. Kena buat benda baru kepada Allah Ta'ala. Repent yang baru. Dia tak perlu syahadah. Ha? Tak perlu syahadah. Syahadah tidak menjadi. Kena dosa minta ampun lah. Syahadah ni ketika... Tak, syahadah bukan? Syahadah ketika mana kita nak mati. La ilah. Kan talqin kan? Lakinu mautakum. La ilah illallah. Tak diajarkan orang dosa je. Sebut la ilah Allah. Tak. Pasal dosa, manusia tu boleh berdosa dan tak keluar agama. Syahadah tadi bagi orang terkeluar agama. Maka tidak timbul tajuk. Masalah kita kata kena syahadah dahulu. Tak ada, tak timbul tajuk pun. Penyesalan, berjanji tak nak buat, tinggalkan amal tersebut. Dah. Tak perlukan syahadah. Kalau sebut syahadah tadi, itu syarat baru. Yang tak pernah ada daripada agama. Ah, murtad lain lah. Murtad memang iyalah. Ha, kalau keluar agama tu kita faham lah. Ini tak keluar agama, dia buat dosa. Kan? Dia buat dosa dosa besar. Minum arak ke, berjudi ke, berzina ke sebagainya sekalipun. Dan kita tahu benda berkenaan. Dan kita tahu dia kena repent. Kena repent. Kesalahan dia buat kena. Syirik kena syahadah. Syirik, ya, kena syahadah lah. Syirik kena syahadah lah. Kan? Minta ampun Allah. Kalau benda-benda yang terkeluarkan daripada agama, ya, kena syahadah balik. Ada benda yang dosa yang tak mengeluarkan daripada agama, tak timbul tajuk syahadah. Sebab dia bukan jadi kafir dengan sebab perbuatan dosa. Dosa-dosa yang selain syirik, selain daripada murtad tu, dia tak terkeluar agama. Dia masih lagi seorang Muslim. Atau kalau dia kata dia mati dalam apa, dalam perang pegang mutarak kat tangan sekalipun, tetap kita solatkan, mandikan, kafankan, sembahyangkan. Dan tanam sebagai seorang Muslim. Tak dikira dia keluar agama. Jangan kata dia ijtihad keluar agama, lepas tu dia mati. Jangan kita tanam kat kubur Islam. Haram. Kita uruskan jenazah dia. Tinggalkan macam tu je, biar orang lain uruskan. Kita akan uruskan jenazah dia. Tak ada masuk, tak boleh tanam dalam kubur perkuburan Islam. Kalau para ulama apa Islam, dia restrictkan lagi, tak boleh masuk tanah perkuburan Islam pun. Maka ada lasyat campak kita pergi jalan bagi makan anjing dia kata. Ya sekali. Pasal itu yang kita kata tidak ada nilai langsung dia. Berbeza dengan orang yang mati tapi berdosa tapi tidak menyekutukan Allah Taala. Tak zahirkan dia keluar agama. Itu tajuk yang berlainan. Itu sebab kita pergi minta ampun Allah Taala untuk dia, kita kata Allahumfir lahu warhamhu, walaupun mungkin dia mati di tangan dia ada botol arak. Kan? Mati atau mati berzina apa tak boleh tak mati berzina. Apa tertindih apa tertindih badan ke sebab rumah roboh ke sebagainya tak kira. Jadi benda tersebut tidak boleh menjadi sebab dia terkeluar agama. Dia berdosa. Tapi mandi, kafan, sembahyang, tanam. Dia solatkan semua sekali semua dibuat sebagai seorang Muslim. So syahadah tak timbul tajuk. Okey. Baik. Kerana sungguhnya dia kata fa innaha tajubbu ma qablaha min al-khati'ah. Maka dia tahu ia akan menutup, taubat tadi akan menutup apa yang sebelum daripadanya, daripada kesalahan-kesalahan. Kama sabata fi sahih, macam mana dalam yang sabit dalam sahih, dalam hadis yang sahih, al-islamu yajubbu ma qablahu, Islam itu menutup apa yang sebelumnya, wa taubatu tajubbu ma qablaha, dan taubat itu menutup apa yang sebelumnya. Maksudnya anything before Islam dia maka habis semua sekali, dosa-dosa dia hilang, tak dipersoalkan dah. Taubat macam juga menutup dan juga menghapuskan apa sebelumnya. Yang akan datang tajuk lain. Yang akan datang dia terbuat baru dan perlu taubat yang baru.
perlu ada repent yang baru, perlu penyesalan yang baru. Adapun yang ada yang lepas, lepaslah. Tak timbul tajuk untuk kita kata bukan. Tutuplah kalau nak. Sejuk eh? Yang tu lah, tu lah. Kita ingatkan suka sejuk. Baik. Okey, dia kata kerana dia menutupkan apa yang sebelumnya. Okey. Dan soalan sekarang Ibnu Katsir kata wahal min syartit taubatin nasuh al-istimrar 'ala dhalika ila al-mamat. Dan berkata Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata adakah daripada syarat taubat yang tulen ni bahawa berterusan penerusan di atas perkara berkenaan sehingga mati. Maksud dia kena tahan diri dia daripada buat dosa langsung sampai mati ke macam mana? Atau dia kena sekat diri dia kalau dia kata kalau terjadi benda tu macam mana? Adakah dikira sebagai dia tidak nasuh ke? Okey. Dia kata apa? Dia kata adakah sampai tadi wa taubatu dia kata wa au yakfil azam ala alla ya'uda fi takfiril madi, ataupun adakah memadai berazam untuk tidak kembali kepada berazam untuk tidak kembali kepada benda tersebut pada dalam menghapuskan yang lalu. So, di sini contoh macam katalah okey dia bila dia dah bertaubat, adakah dia kena kekal tinggalkan benda tu? Kan? Kalau dia buat je terus batal taubat tak sah, ataupun memadai dengan dia berazam dah tak nak buat benda tu dan hapuslah benda berkenaan. Azam. You know, dia buat azam tak nak buat lagi. Tapi tiba-tiba terbuat juga. Dia dah azam. Azam dah buat. Tapi masalah adakah kalau dia terlanggar lagi? Terlanggar dosa berkenaan, terbuat dosa berkenaan macam mana? Adakah dikira masih lagi dia apa ni? Macam kadang kes ni lah. Macam orang tu isap ganja kan? Masa isap ganja sekali, lepas tu macam tu tiba kawan-kawan kata, "Mialah ambil sepam je," dia kata. Dia pun cakap, tak apalah sepam tak ada apa-apa kot. Dia dah taubat, dah tinggalkan. Kalau dia buat lagi macam mana? Adakah dikira benda berkenaan menghapuskan dosa yang telah lalu? Dia kata bihaitsu, dengan keadaan la waqa'a minhu dhalika dhanb ba'da dhalika, kalau terjadi daripadanya dosa berkenaan sesudah itu, la yakunu dhalika dharran fi takfiri ma taqaddama, tidak menjadi itu memudaratkan pada menghapuskan apa yang telah lalu. Kalau kita tadi lepas dia taubat, kalau datang dosa terbalik, adakah benda itu memberikan rosak kepada taubat dia, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu? Okey. Dia kata okey. Li umum kaulihi sallam, kerana umum sabda Nabi sallam, Nabi kata at-taubatu tajubbu ma qablaha, dan taubat itu menutup apa yang sebelumnya. Soalan sekarang kalau dia terbuat juga, adakah ini berjalan lagi? Ataupun ini hanya untuk orang yang berjaya tahan diri sampai mati tak buat dah dosa berkenaan. Macam mana satu dia kata? Walil awwali, dan bagi orang yang dapat pertama, dia kata ayah tajjai bima sabat, bahawa dia akan berhujah. Orang yang mengatakan tak, dia kena kekal sampai mati macam tu perangai dia. Ini berhujah dengan, dia berhujah dengan bima sabata fi sahih. Dan kata sahih juga. Dia kata apa? Dia kata man ahsana fil Islam, barang siapa yang apa elok dalam Islam dia, lam yu'akhaz, takkan dihukum dia ni bima amila fil jahiliyati, dengan apa dibuat pada zaman jahiliyah dahulu. Mana dia masuk Islam, dia elok Islam dia. Maka apa dia buat zaman jahiliah tadi tidak akan memudaratkan kepada apa tak akan diungkit dah. Waman asa afil Islam, barang siapa buruk perangai dalam Islam, akhidha bil awwali wal akhiri, akan diambil hukum ke atas dia apa yang dibuat sebelum Islam dan apa yang dibuat selepas di Islam. Kalau orang yang Islam dia baik, apa dibuat sebelum Islam tak kira, apa lepas dia buat Islam akan dikira. Kalau orang tu Islam dia buruk, cuma masalah Islam buruk tu apa? Kalau dia kata, kalau kepada para ulama meletakkan buruk tu apa? Nifak. Mana Islam tapi munafik. Islam tapi sekian. Maka dihukum dia, apa dia buat zaman jahiliah, apa dia buat pada zaman Islam, dua-dua sekali akan dihukum. Orang yang Islam, dia tapi asi, dia takut Tuhan. Tapi dia terbuat juga. Orang ni, dia kata, apa yang sebelum daripada Islam, takkan diterima, dikira, dikosongkan. Apa lepas dia Islam, akan diambil kira. Dia pakai hadis ni untuk menyatakan bahawa kalau orang tu bertaubat, macam tu jugalah. Apa yang kalau dia lepas bertaubat, dia baiki amal dia. Dia memang apa baiki amal sebagainya. So, takkan dikira dah kesalahan apa yang dia telah buat sebelum daripada taubat tersebut. Faham? Dan kalau dia kata dia dah bertaubat, tapi lepas tu dia masih buruk perangai juga, maka akan dihukum dengan benda sebelum taubat, benda selepas taubat. Betul tak? Kalau dia bertaubat tapi tak baiki amal. Pasal di antara syarat taubat, macam kata kan, illa man taba wa amana. Mana ujung dia apa? Wa amila soliha. Dia ada syarat dia. Macam juga orang tadi, macam kita tahu orang yang bertaubat daripada perbuatan apa? Perbuatan menyorokkan kebenaran.
Apa nak nyatakan? Illa man taba wa illa alladhina tabu wa aslahu. Aslahu dia kena taubat dan dia apa? Islah. Baiki amal dia. Kemudian wa bayyanu, menjelaskan semula. Itu ada beza dia. Maksudnya kita nak katakan orang tu tak buat langsung, tidak. Macam mana Islam dia tadi? Lepas dia, sebelum dia bertaubat, macam mana Islam dia? Macam mana keadaan dia? Kalau kita tak pernah semayang dan sebagainya, lepas taubat dia start semayang, pergi masjid. Tapi tiba-tiba terbuat juga dosa yang lalu. Contoh macam dosa apa? Dosa zina ke, minum arak ke, berjudi ke, terkena sekali. Dia dikira tidak memudaratkan apa sebenarnya, pasal dia telah membaiki amal dia. Cuma terjadi sekali. Adapun orang yang lepas dia bertaubat, esok tak tukar perangai lagi, masih lagi buat benda yang sama. Taubat dah semalam, jejai mata dah, saya pergi kan zikir munajat dekat masjid kan. Jadi orang macam ni tidak dikira, tak dikira, dia dikira macam orang apa? Orang yang apa, masuk Islam tapi buruk Islam dia. Masuk macam hadis Nabi, dia kata akan diambil hukum ke atas dia apa sebelum Islam yang pertama dan juga apa yang terakhir, yang terkini. Sebelum Islam kena ambil hukum, dosa-dosa zaman jahiliah pun dihukum, juga dosa-dosa lepas daripada dia masuk Islam. Beza dia apa? Islam dia macam mana? Macam dia orang yang bertaubat tadi, ada tak dia buat islah, pembaikan? Kalau lepas dia bertaubat, apa dia buat? Contoh macam kata dia, kata dia macam dia jahil agama, dia start tak pergi belajar agama. So soalan tu dia boleh tahu sendiri, adakah dia telah buat effort untuk membaiki diri dia? Sebab orang kata illa man taba wa aslaha, illa man taba wa amana wa amila salihah. Kalau dalam kisah tadi, illa man illa lana tabu wa aslahu una warud wa bayanu. So taubat tadi mesti diiringi dengan amal soleh. Macam balik pada surah apa, tadi ayat surah, siapa tadi ayat 114 ni? Hud kan? Hud surah 114, surah Hud tadi, dia memberikan gambaran yang sama. Innal hasanat yudhibna asayiat. Kebaikan itu menghapuskan apa? Keburukan. So orang tu setiap kali dia bertaubat, dia kena gantikan amal buruk dia dengan amal baik. So perbuatan islah itu mesti ada, pembaikan diri kena ada, barulah tidak diambil kira hukum ke atas dia apa telah lalu, kalau terjadi lagi daripada dia kesilapan berkenaan. Mana dosa orang yang berdosa, orang yang masih lagi berdosa, dengan dosa orang yang telah bertaubat dan yang telah apa, repent kepada Allah dan dia telah baiki amal dia, amat-amat berlainan. Dia dah buat effort tinggalkan kawan-kawan yang mengajak pada benda haram, duduk datang masjid kan, jaga solat dan sebagainya. Tapi tiba-tiba terkena juga. Terkena juga. Kawan kata, jom lah, minum kopi je. Tiba-tiba kawan dia bawa, jom pergi pub, pergi kelab malam. Macam mana? Terikut sekali dan sebagainya. Masuk, kawan kata minum lah sikit. Dan macam sampai ada orang saya jumpa tu, dia pindah tau. Pasal dia punya, dia dapat kawan. Kawan dia anak ni, gotong. Gotong Genting Highland tu. Hobi dia orang pelik-pelik. Hobi pakai, jual model tu, dia beli main, dia punya hobi. Hobi mahal bulan tu. Okay. Kawan datang ambil dia pakai helikopter kadang. Sampai kat sini tak tahu, dia nak lari. Saya kata, abang sampai datang sini kenapa? Datang dengan family. Jual syarikat, jual harta semua tadi. Dari ke Yaman. Dia kata, ustaz, saya tak boleh. Kan saya duduk kat Malaysia, kan besok datang lagi. dia kawan datang. Alah, kau pun sama macam aku dulu. Jom. Macam mana nak buat? Itu cerita dia masa dalam konteks apa? Konteks usaha, dia buat effort. So effort kena ada. Katakan macam abang tadi, katakanlah dia buat macam tu kan. Tiba-tiba satu hari kawan dia, pak, jom, alah satu gelas je. Kan dia terminum, contohnya kan. Taubat atau penyesalan yang dia ada tadi, memang penyesalan yang tulen. Dia dah mula ubah diri dia. Berbeza dengan orang yang lepas taubat, masih lagi perangai macam tu. Dia lain lah. Kan lepas taubat, masih lagi duduk kat kelab malam. Lepas masih lagi duduk dekat wayang ke. Duduk macam tu. Masa dia taubat, kena tinggalkan terus. Bukan duduk lagi. Tinggalkan terus perkara-perkara, jangan ulang sekalipun, jangan cuba dekat-dekat pun. Terjadi tanpa kita elak-elak, terkena juga. Kan satu hari tu macam syaitan berjaya kan, dapat kawan kita, jomlah pergi sampai hilang suara. Apa suara korin yang apa, malaikat tak ada lah. Korin syaitan je datang. Ini macam mana? Maka dengan sebab itu kita kata yang ini dia bezakan. Okay. Dia kata apa? Fa idza kana hadha fil Islam alladhi huwa aqwa min at-taubati. Maka Ibnu Katsir kata, kalau ini adalah yang dalam Islam, ini adalah pada Islam. Islam ni wahwa dan huwa, Islam ni keislaman seorang itu aqwa minat taubah, dia lebih kuat berbanding taubat. Fa taubatu bi tariqil aula, maka taubat lagilah macam tu. Serupalah keadaan dia kalau lepas taubat tapi tidak ada pembaikan diri, dan masalahlah, dianggap bahawa taubat dia tadi kosong.
masih lagi kekalkan dosa-dosa yang lain. Pasal tu syarat taubat tadi diiringi dengan amal soleh. Balik pada surah Hud ayat 14, ayat 114 tadi, innal hasanat yudhibna sayyiat. Dia bukannya kebaikan tu mestilah benda berulang, menghilangkan apa keburukan yang telah kita buat. So gantikan amal buruk dengan amal soleh. Bukannya kita biarkan amal buruk kita dan amal soleh tak tambah. Ha, tak boleh. Yang Nabi tanya bila orang tu buat kejahatan, dia tanya sama dia pergi solat ke masjid tu. Ya, betul. Ha. Dia buat solat tidak? Dia solat ke tidak? Nah, benda tadi ada kaitan dengan tajuk pembaikan diri. Whenever seorang tu dia paksa diri daripada duduk di rumah, pergi ke masjid, itu dah ada effort dah. Bangun subuh, bangun solat, dengar azan, dia bergerak, ada effort. Datang kelas belajar agama, lagi ada effort. Dia ada effort, dia panggil. Effort perubahan. So, kalau dia kata macam ni dah ada, terbuat jugalah, ikutlah kawan, terkucil juga, dia terjatuh juga, terkena juga benda yang haram. Maka, kalau dia terbuat juga, maka dikira benda tadi tidak memberi kesan kepada apa sebelum daripada apa? Daripada dia bertaubat. Mana sebelum taubat tadi dah dihapuskan oleh taubat. Tapi kalau dia kata dia memang perangai tak bertukar, dah bertaubat tapi tak bertukar perangai, masih macam tu juga, ada masalah. Itu dikira sebagai apa? Kegagalan dalam taubat. Taubat tadi perlukan taubat. Taubat tu perlu taubat baru pula. Dia ada taubat yang salah tadi, yang tidak ada kesan langsung pada diri dia. Wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir. Dia kata asa rabbukum, moga-moga kat Tuhan kamu, kalau kamu bertaubat, moga-moga Tuhan kamu, ayyukaffiru ankum sayyiatikum, dia akan hapuskan terhadap kamu kesalahan-kesalahan kamu. Wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dia akan masukkan kamu ke dalam syurga. Syurga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan asa ni, dan sifat asa, moga-moga ni, minallah, dari sisi Allah Ta'ala, mujibah, benda yang akan dijadikan, wajib diperolehi. Bukan maksud dia asa barangkali, kod-kod, dia kan kod-kod macam kod-kod Melayu. Kod-kod mana tahu tak, dia adalah kemestian daripada Allah Ta'ala, benda yang Allah Ta'ala wajib akan berikan. Bila Allah Ta'ala kata, barangkali Tuhan kamu, bukan barangkali maksud boleh jadi tak, maksud dia pasti Tuhan kamu, pasti Tuhan kamu akan mengampunkan kamu. Dan hari yang dia pengampunan itu akan dapat dilihatlah, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladheena aamanu ma'ah, hari di mana tidak Allah Ta'ala menghinakan ataupun menghampakan nabi dan juga orang beriman bersama-sama dengan baginda. Ai la yukhzihim ma'ahu, iaitu dia tidak akan apa menghampakan baginda bersama-sama apa menghampakan mereka bersama-sama baginda. Yaumal qiyamah, yang maksud hari tersebut adalah hari kiamat, yang mana pada hari tersebut nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, yang mana cahaya mereka menyinar daripada hadapan mereka, daripada hadapan mereka dan juga daripada arah kanan mereka. Dan ini dalam dia kata wa kama taqaddama fi suratul hadid, ni sebut Allah Ta'ala dalam surah al-hadid ayat yang ke okey, surah al-hadid ayat ke 12 sampai 15. Yang dah ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan kena walaupun kita tak sampai lagi, mungkin kita baca kemudian surah ni, tapi kita nak kena baca pasal tajuk dia, pasal hari kiamat nanti semua orang akan ada cahaya masing-masing. Whenever lepas daripada manusia ni dihimpunkan, mula bergerak nak berjalan di sirat, ketika itu dipadamkan semua cahaya. Ketika berdiri di mahsyar, matahari menyinar dengan terangnya. Tapi bila dia digantikan bumi, bukan bumi dan alam ni alam lain, ketika itu macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, dia tanya seorang Yahudi, dia kata di manakah manusia? Nabi kata fi zulmatin, di dalam kegelapan, dunal jisri, sebelum sampai ke atas sirat, jajantas yang melintasi atas neraka, diorang kena kegelapan. Dalam kegelapan tersebut, semua manusia ni tak ada cahaya kecuali orang beriman saja yang memandu mereka untuk berjalan ke mana. Munafik tak dapat. Orang yang kafir dah tak ada dah ketika tu. Tak ada dah. Yang kafir yang menyembah matahari ke, menyembah berhala ke, akan masuk awal lagi. Pasal dalam awal-awal mahsyar tu, sebelum pergerakan berlakunya hisap, ada golongan masuk neraka tanpa hisap. Bukan syurga tanpa hisap, neraka tanpa hisap. Yang mana Allah Ta'ala, apa, dalam hadis Nabi nyatakan, diseru pada manusia pada selepas dihimpunkan di mahsyar, mankana ya'budu syai'an fattabi'hu, barang siapa yang menyembah sesuatu, ikutlah apa disembah, ikutlah ia. So, semua orang akan ikutlah, siapa sembah orang dia akan masuk ke neraka straight. Tinggallah, Nabi kata, di atas di dalam apa kelompok yang tinggal tu orang-orang beriman dan juga orang munafik. Orang munafik ada sekali tu. Ketika orang munafik tu, hari tu yang dalam pergerakan mereka nak pergi hisap tadi, ada di situ akan timbul tajuk. Pasal melintasi titian sirat, ada kat situ dipadamkan semua cahaya. Tak ada cahaya langsung dah. Kat situ Allah Ta'ala nyatakan, surah Al-Hadid ayat 12 sampai 15. Allah Ta'ala nyatakan,
Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum min baini aydihim baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Hari di mana melihat orang beriman lelaki dan orang beriman wanita menyinar bergemerlapan cahaya mereka di hadapan mereka dan juga pada sebelah kanan mereka. Bushrakum, dan pada hari berkenaan datang para malaikat kepada mereka. Berita gembira untuk kamu, al-yauma, pada hari ini malaikat datang memberi berita gembira kepada mereka. Jannatun tajri min tahtihal anhar, taman-taman, suku kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal semuanya dalamnya. Zalika huwal fawzul azim, itulah kejayaan paling besar. Yauma yakulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu, hari di mana berkatalah orang munafik lelaki dan orang munafik wanita kepada orang yang beriman, unzuruna, pandanglah kepada kami, naktabis min nurikum, kami nak ambil sikit daripada, kami nak ambil penerangan daripada apa, cahaya kamu. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura, dikata kepada mereka, carilah di belakang kamu, ingat-ingat balik kau ada amal soleh kamu buat kan, fal irja'u ila wara'akum faltamisu nura, carilah cahaya kau ada. Fadhuriba, ketika itu bila diorang toleh ke belakang, diletakkan bainahum, di antara mereka dengan orang beriman, bisur, dengan satu tembok. Lahu babun, yang dia ada pintu tapi tak ada buka lah. Batinuhu fihi rahmah, dalam pintu tadi ke arah orang beriman rahmat. Wa zahiruhu, dan arah daripada arah dia kibalihil azab, kegelapan, tak tahu nak pergi mana. Yunadunahum, mereka pun menyeru pada orang-orang beriman, alam nakum ma'akum, eh bukan kami tu bersama kamu ke, kami kan bersama kamu solat kan sebelah-sebelah hari tu kan, time korban kita sembelih lembu sama kan? Ha, tak, dia kata meh, bukan kita sekali ke. Maka qalu, orang beriman kata qalu, bala, bahkan iya, walakin nakum, tapi kamu semua, fatantum anfusakum, kamu fitnah diri kamu sendiri, kamu balakan diri kamu sendiri. Watarabbastum, dan kamu menanti-nanti, menunggu-nunggu. Wartabtum, dan kamu ragu-ragu. Wagharratkumul amani, dan menipu daya kamu segala angan-angan, cita-cita. Banyak cita-cita sangat korang. Ini cerita, ini nak cita-cita kan. Angan-angan banyak sangat. Okey. Hatta jaa amrullah, sehingga datang kepada kamu apa? Perintah Allah Taala, kematian dan juga hukuman Allah Taala. Wagharrakum billahil al-gharur, dan menipu daya terhadap kamu ni banyak tipu daya yang banyak. Kami tak boleh tolong kamu. Fal yauma, pada hari berkenaan, la yukhadhu minkum fidyah, takkan diterima dari kamu sebarang apa? Tebusan fidyah. Okey. Wala minal ladina kafaru, dan tidak daripada orang kafir. Orang kafir pun tak dapat. Korang munafik tak dapat, orang kafir pun tak dapat. Ma'wakumun nar, tempat kembali kamu adalah neraka. Hiya maulakum, ialah penguasaan atas kamu. Tuan kamu, malaikat apa, neraka itu tempat akan menguasai, penguasaan dekat atas kamu. Wa bisal masir, dialah tempat seburuk-buruk tempat kembali. So jadi ayat ni ada relate dengan satu ayat yang kita baca. So ayat yang kita baca ayat ke 8 tu, hujung dia yang disebut berkenaan dengan apa, hari yang mana tidak akan di apa hari yang tidak akan dimalangkan ataupun dihinakan nabi dan juga orang beriman, orang-orang bersama dengan baginda, orang beriman bersama baginda. Nuruhum yas'a, pada hari berkenaan menyinar cahaya mereka di hadapan wajah mereka, daripada arah depan mereka dan juga perlakanan mereka, macam surah hadid ceritakan, dia baca ayat tadi kan, 12 sampai 15. Dan mereka berkata dalam keadaan tersebut, yaquluna rabbana atmim lana nurana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami apa, cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunkanlah untuk kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau kata satu maha berkuasa. Qala Mujahid, berkata Mujahid, wadhahak wal Hasan al Basri wa ghairuhum, mereka kata apa, hadha yaquluhu al mu'minun, ini dikatakan oleh beriman, hina yarawna yawmal qiyamati nurul munafikin qad tafi'a, kepada mana, pada hari kiamat, di mana hari pada hari kiamat, ketika mereka melihat cahaya orang munafik telah dipadamkan. Ketika itu mereka pun berdoa, rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan untuk kami apa, cahaya kami. Jadi dia bergeraklah ketika itu, pergerakan dalam perjalanan pergi menuju ke sirat, untuk mula melintasi di atas satu sirat. Bila sampai ke macam
Tak, bukan doa tak dibaca. Dibaca tak, di sana kena cakapkan oleh mereka. Macam dia katakan oleh para tabiin dia kata bahawa benda tersebut akan dikatakan oleh orang beriman ketika mereka melihat cahaya orang munafik telah dipadamkan. Ketika mereka akan berdoa. Itu hari-hari kiamat nanti. Dan itu dah pergerakan ketika nak melintasi titian sirat. Dan ini lah titian tu kita nak mula lintas. Ketika itulah yang kita cahaya tadi akan mandu kita. Kalau ada cahaya, kalau tak ada cahaya, tak ada lah. Dan bahkan setiap kezaliman dibuat oleh manusia di muka bumi ini, dia menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih berkata apa? Az-zulmu, kezaliman itu zulumat, yang kiamat menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Az-zulmu, sifat zalim, sifat menindas dan menganiaya, menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Tak ada siapa akan mandu kita kecuali diri kita sendiri. Sebab itu siapa yang tak ada dapat cahaya, dia akan hilang cahaya terus habis. Sebab kenapa itu yang dikatakan keadaan yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Baik. Firman Allah Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi shay'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bijihadil kuffar wal munafiqin, untuk berjihad menentang orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Haulai bisilah, yang itu yang kafir tadi dengan senjata, wal qital dengan peperangan. Wa haulai, yang satu lagi, biiqamatil hudud yang alaih, dengan ditegakkan ke atas mereka hudud. Mana pada hukuman-hukuman yang berbentuk contoh macam orang cakap benda bukan-bukan, kalau dia kata tuduh orang bukan-bukan, qazaf, sebat mereka 80 rotan. Nabi Allah Ta'ala suruh tegakkan atas mereka ni hukuman. Yang itu ditentang juga tapi dengan apa? Peperangan dan senjata. Dengan kafir. Adapun dengan munafik, pasal dia mengaku muslim, diperangi mereka ni, disekat ni, dikekang mereka dengan cara hukuman Allah Ta'ala dalam bentuk hudud. Waghluz 'alaihim, dan berkasarlah terhadap mereka, aib fid dunya, di dunia. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ai fil akhirah, itu di dunia akhirat. Jadi ini apa, mungkin tajuk ini kita kata macam apa sempat ulama nyatakan di antara ayat-ayat yang datang untuk apa, pengakhiran. Macam Nabi diberikan satu tempoh untuk apa? Berlembut, berbaik, diplomasi dan sebagainya. Mungkin lepas dari keadaan tersebut, maka Allah Ta'ala kata perangi mereka. Asalnya Allah Ta'ala suruh buat baik pada orang buat jahat. Kan Allah Ta'ala kata idfa bil lati ahsanu sayyi'ah, buat balaslah benda buruk pada yang buat dengan benda baik. Itu yang Allah Ta'ala sebut arah kepada Nabi SAW. Suruh buat baik pada benda buruk yang orang buat. Yang ini para ulama nyatakan macam dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata ayat-ayat yang datang macam Al-A'raf 200, Fusilat 34-36, Al-Mu'minun 98 yang berkenaan dengan tajuk isti'adah. Dalam ayat tersebut dia kata apa? Untuk syaitan manusia disuruh Nabi diplomasi. Layan dan sebagainya. Tapi untuk syaitan jin minta perlindungan Allah Ta'ala. Itu pada awal. Yang ini mungkin antara ayat-ayat yang terakhir. Yang apa? Untuk apa? Untuk pemutus. Ayah dah. Macam ada ayat Nabi Allah Ta'ala suruh macam Nabi Nuh AS. Sampai tu peringkat dalam kehidupan baginda. Lepas berdakwah dengan tempoh yang panjang. Allah Ta'ala kata apa? Ya Nuh, la yu'mina min kaumika illa man qad aman. Wahai Nuh, takkan beriman di kaum kau kecuali siapa yang telah beriman. Mana Allah Ta'ala stop. Dia tak ada dakwah dah. Macam ni juga macam ayat ni. Maksudnya pada orang tadi tak perlu pada dakwah dah pasal Islam telah kuat. Pasal ini surah At-Tahrim, kita tahu bahawa kisah yang berlaku tentang isteri Nabi yang ramai buat benda tadi di Madinah, bukan di Mekah. Maka bila Nabi SAW orang suruh perangi mereka, maksud menunjukkan bahawa apa, telah habis fasa berlembut pada orang-orang berkenaan. Jika tidak disuruh supaya idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan apa yang lebih baik. Itu yang arahan Allah Ta'ala pada Nabi SAW. Tapi bila sampai kat sini, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim, perangi mereka dan juga kasar dengan mereka, kasarlah dengan mereka. Pasal kalau kita pakai ayat ni, mesti ada orang kata macam ish, tak ada uslub dakwah lah. Tak ada. Nabi ada fasa-fasa dia. Fasa permulaan Nabi dah berlembut. Fasa kemudian ni tak ada lembut dah. Macam bila Islam telah kuat, dia jizyah saja diterima mereka. Sama ada Islam atau perang.
Lepas Islam dah kuat. Tapi ketika awal tu memang kita kata kerana pembentukan negara Islam tak, tak sempurna lagi, maka perlembutan dengan mereka ni dibuat. Ada perjanjian damai lah, perakui untuk mereka kalau orang kafir, orang Mekah lari ke Madinah, orang Madinah kena pulangkan balik, orang Madinah lari ke Mekah, orang Mekah tangkap, orang Madinah tak payah apa, orang Mekah tak payah pulangkan balik. Kan nampak? Ha, itu dalam konteks awal. Tapi kat sini tiba-tiba Allah kata jahil kufar munafikin waghluz alaihim, berkasar dengan mereka. Okey, fi dunya. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan dia terburuk-buruk tempat kembali. Ai fil akhirah, pada hari kiamat nanti. So, ini antara ayat-ayat yang datang untuk apa, fasa terakhir bagi dakwah. Selepas mana tidak lagi berguna apa, diplomasi dan juga cakap-cakap yang lembut. Maka Allah kata jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim, berkasar dengan mereka. Tapi Nabi tak adalah sepak-sepak munafik kat Madinah pun. Anak Abdullah bin Ubay sendiri nak bunuh bapak dia, Nabi tak bagi. Tunjukkan bahawa Nabi mana adab Nabi tetap berjalan macam seorang yang paling mulia. Tak pernah turun nilai adab baginda SAW. Tetap baginda baik. Dia minta baju untuk kapan pun Nabi kata ambil lah. Tak ada Nabi halang pun daripada dia. Okay. Jadi kata apa? Thumma qala Allah Ta'ala firman, berfirman Allah Ta'ala, daraballahu masala lilladhina kafaru, telah membuat Allah Ta'ala perumpamaan bagi orang kafir. Ai, maksud dia fi mukhalatatihim muslimin, dalam pergaulan mereka dengan orang-orang Islam, wa mu'asyaratihim, dan hubungan mereka dengan terhadap orang Islam, anna dhalika la yujda anhum syai'a, bahawa tak diharap dari mereka satu-satu pun. Maksud dia kalau orang kafir ni kan, pasal bila tadi kan kita kata buat baiklah kot-kot dia akan sekian, tak. Dalam hubungan kita bergaul dengan orang bukan Islam, dalam kita bermuamalah dengan mereka, tidak diharapkan dari mereka sesuatu benda pun. You don't expect them to become something. Ini jadi bertentangan sikit dengan apa idea yang banyak orang kata kita kena berlembut supaya orang bukan Islam jadi nak masuk Islam. Sebenarnya banyak orang masuk Islam, dia kena bukan Islam bukan sebab perangai orang Islam. Faham tak? Perangai orang Islam tu tak bawa apa benda pun. Bahkan dekat sini ayat ni antara nak berikan gambaran besar. Dia kata di Ibn Kathir, dia kata la yujda anhum syai'a, tak diharapkan daripada mereka sesuatu pun. Wala yanfa'uhum indallah, dan tidak manfaat pada mereka di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya kalau dia kata diorang beramal dengan orang Islam pun tak ada di sisi Allah Ta'ala sebarang manfaat apa benda yang diorang dapati daripada orang Islam tadi. Illam yakunil iman hasilan fi qulubihim, kalau iman tak terhasil hati mereka tak guna pun. Yang mereka harapkan bahawa kalau dah duduk bersama-sama dengan orang Islam, kot-kotlah terdapat terbias-bias sikit. Kan? Macam pahala tu dia dapat, kita pun rahmat dapat sekali. Ha, ni kita kata jangan salah faham, dia kata. Kalau tak terhasil dalam hati mereka sebarang iman, tak guna. Jadi, summa zakar al-masal. Allah Ta'ala buat sebut perumpamaan. Perbandingan. Maksud dia, kalau dia kata tak beriman, kalau duduk dalam keluarga Nabi pun tak guna. Maka Allah Ta'ala kata apa? Faqala, Allah Ta'ala buat contoh untuk mereka, imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Kanata, mereka dua dahulu, tahta abdaini min ibadina salihain, berada bawah jagaan dua hamba, mereka dengan hamba-hamba kami yang soleh. Ai nabiyain, dua nabi. Rasulain, dua rasul. Indahuma, di sisi mereka berdua. Fi suhbatihima, dan bertemankan mereka berdua, lailan wa nahara, malam dan juga siang. Mana teman mereka ni nabi. Kalau ustaz tak pandai, ustaz tak pandai dakwah, tak ada masalah lagi. Nabi duduk dengan bini sini, bini tak masuk iman, tak masuk iman dalam hati. Yu akila nihima, yang nabi tadi, dua nabi tadi makan bersama mereka berdua. Wa tajajani hima, dan berbaring dengan mereka berdua. Wa yuashirani hima, dan buat hubungan dengan mereka berdua. Ashaddal ashrati wal ikhtilat, sedahsyat-dahsyat perhubungan dan juga apa, pergaulan. Pasal suami isteri. Ni bukan jarak jauh macam kita rumah lain, di rumah lain ada time kita separate. Maksud dia sekarang ni pasal hubungan kan. Bila orang kafir tadi dia kata dengan kawan Islam mungkin ada sekian, ataupun ada separuh Islam menyangka macam tu. Ini sekarang ni pasal dalam dua isteri tadi bawa jagaan dua nabi. Dan dua nabi tadi adalah suami mereka. Suami mereka, dua isteri tersebut. Tapi tidak memberikan apa? Hasil iman dalam hati mereka. Takkanlah kita kata Nabi tadi kasar. Macam orang kita kan ayat biasa keluar, ustaz tu kasar lah, tu sebab orang tak ikut dia punya pengajaran.
Ustaz tu tak baguslah, tak ada uslub dakwah. Ada soalan, Nabi tak ada uslub dakwah ke apa? Yang sampai dua isteri dia kafir tu tak? Kan? Fa khanatahuma, maka mereka berdua mengkhianati dua nabi berkenaan, ai fil iman, itu dalam keimanan. Lam yuwafiquhuma 'alal iman. Mereka berdua tidak menepati dua nabi berkenaan di atas iman. Wala saddaqahuma fi risalati, dan mereka berdua tidak mempercayai dua rasul berkenaan dalam risalah yang dibawa. Sedia dia hidup suami isteri, tapi bila nabi tu mengaku nabi, dia tak terima. Ha, ini masalah dia. Ini masalah kita tu. Jadi dia bukan masalah tu pengkhianatan kepada iman, bukan kepada masalah akhlak. Yang kata cari laki lain tak ada. Ini kita tu para ambiak ni, keluarga mereka ni terpelihara daripada sebarang apa ketidaksenonohan dalam masalah akhlak. Tak ada. Kafir, okey. Kekada kekufuran itu tidak menghilangkan sebarang keaiban. Tak mengaibkan keimanan. Terkufur tadi, tapi kerosakan akhlak tidak ada. Kan bosya bojan ke tak ada. Dan keluarga para ambiak. Ini kita tak akan pelihara. Sehingga sebab itu kita kata dalam konsep ini, mana maksud dia apa mereka tak pegang, dipahamkan dalam konteks mengkhianati dua nabi tadi adalah dalam perkara apa? Iman. Falam yujda zalika kullahu syai'a. Maka tak bermanfaat, tak beri kesan semua tadi. Perhubungan, tidur sama, makan sama, kan? Hidup bersama-sama tadi tidak beri kesan apa-apa pun. Wala dafa'anhuma mahzura, dan tak boleh menolak daripada dua isteri berkenaan sebarang apa benda yang dibimbangkan tadi, takuti. Itu akhirat tak ada. Tak ada benda. Api neraka datang akan bakar juga. Lihadha, kerana ini qala Allah Ta'ala firman, falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka mereka berdua tidak boleh menyelamatkan. Dua nabi tadi tak boleh menyelamatkan mereka berdua di sisi Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala sedikit pun. Kenapa? Likufrihima, kena kufur mereka berdua. Waqila, dan dikatakan ai limra'atain, bagi dua wanita berkenaan, udkhulan nar, masuklah kalian dua dalam neraka, ma'adakhilin, bersama orang yang masuk. Ini pasal tajuk dia tidak ada keselamatan, hanya setakat duduk dengan nabi tadi walaupun tidak. Dan satu aspek lain, bahawa iman tadi bukan pewarisan. Yang pegang tangan jadi iman ke? Okay, saya dengar sangat best sangat, ada orang kata wali tu pegang dada orang tu terus mukmin. Kan? Ini nabi tidur peluk-peluk bini dia pun tak iman lagi. Wali tu pegang orang jadi iman, pelik tu. Izin Allah Ta'ala macam ni tau. Iman tadi tu bila kata yahdi man yasha, yahdi man yasha, kita yang baca maksud dia Allah Ta'ala paksa. Maka ada orang berkata yahdi man yasha, Allah Ta'ala beri hidayah. Siapa yang nak, siapa nak hidayah, Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Pasal dia tak nak. Bila dia tak nak, macam kita kata dalam masalah contoh, macam bila Allah Ta'ala kata khatam ke atas hati, kemudian kata innal ladzina kafaru, orang semua kafir tu sawa'un 'alaihim, sama saja ke atas mereka. A'anzar tahun, kau beri ingatan pada mereka. Amlam tunzir atau kau beri ingatan mereka. La yu'minu, kita akan beriman. Khatamallahu ala kulubi, Allah Ta'ala tutup seal atas hati mereka. Wa'ala sam'ihim, kata pendengaran mereka. Wa'ala abasuarin, kata penglihatan mereka ada selaput. Okey, bila Allah Ta'ala berikan benda berkenaan, itu hasil dia punya perangai. Dia orang buat dulu. You know, they started it. Datang petunjuk, dia orang paling. Datang teguran, dia orang tolak. Maka hasilnya berkali-kali Allah Ta'ala tutup hati dia. Macam tengok macam mana berlaku pada mak angkat Musa. Ni para ulama bincangkan, kenapa mak angkat Musa jadi mukmin? Orang lain tak diiman. Sebab dia cuba pertahankan Musa. Dia effort tau, dia macam janganlah ni kau jadi kita ambil anak ke, dia sekian sebagainya. Maka Allah Ta'ala berikan. Contoh lain yang paling mudah, ahli sihir Firaun. Para ulama kata kenapa dapat hidayah? Yang ramai kata kan, kenapa tak dapat? Diorang beradab dengan Musa. Pasal dia kata apa? Qalu, dia kata dalam ayat surah Al-Qasas ni, ayat tu. Pasal dia minta, dia cakap dengan Musa, engkau campak dulu, kami yang campak dulu. Dia kata man alqa. Dia kata surah Taha ayat yang ke-65. Surah Taha ayat 65 tadi kan. Nah, surah Taha. Tak. Maksud dia ada effort mula dia buat. Dia orang berlembut dengan nabi tadi, maka Allah Ta'ala bagi mereka dengan adab tadi, mereka dapat iman. Dan surah Taha tadi kan.
Qalu ya Musa, mereka kata wahai Musa, imma antulqiya, sama ada kau nak campak dulu. Au atau nakuna, kami jadi awwalu man alqa, orang pertama yang campak. Kau campak dulu, kami campak dulu. Okey. Dia kata sini. Okey. Okey, dah ada ayat ke 65. Tak. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, wahai Musa. Dia musuh ni, nak lawan dengan Musa ni. Tapi ketika nak cakap Musa, kau campak dulu ke kamu campak dulu? Dia tak ada cakap, Musa, tak ada. Serius. Dan Allah Ta'ala rekodkan benda ni untuk beritahu kepada kita macam mana adab dia tadi kepada Musa AS. Ada asbab. Asbab untuk Allah Ta'ala buka hati mereka, tengok benda berkenaan, mereka sujud. Orang lain tak nampak benda berkenaan. Fir'aun nampak, Fir'aun marah. Fir'aun nampak dia orang beriman, Fir'aun marah. Benda-benda kata, hal amantum lahu qabla an adzana lakum. Adakah kamu beriman pada dia sebelum aku izinkan kamu? Amat nampak tak ada beza sikit. Dia tahu dah benda tu betul ke salah, tapi dia lawan. So masalah bila kita kata Allah Ta'ala beri hidayah pada siapa yang dia nak, kan Allah Ta'ala buka hidayah pada siapa yang dia nak, dia buka pintu hidayah tadi, diilhamkan ikut ke tidak itu kerja kita. Jangan salah faham. Kalau tak nak ilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan saja. Dia tak paksa kita. Kalau dia paksa kita, dan benda tu akan jadi apa? Tak adil kepada orang lain yang tak dipaksa untuk beriman. Faham? Kalau dia kata dipaksa beriman, maksud dia orang yang tak dipaksa, kesianlah dia. Oh, kesian dia. Tak, maksud Allah Ta'ala tahu. Pasal orang ni mungkin yang tak diberi tadi pasal dia memang keras kepala. Pusing mana pun dia takkan nak. Maka Allah tak buka hati langsung untuk apa? Kunci lah. Mana kalau tak bagi dia tempoh, contoh kadang-kadang dia mati awal. Macam ada orang kata, oh, kalau budak tu hidup lama sikit, mesti dia masuk Islam. Ayatnya tu keluar kan. Patutlah dia tinggal Islam. Tapi dia mati umur 19 tahun. Tak sempatlah. Tak, kalau tak nak panjangkan umur dia pun, dia takkan masuk Islam. Orang tahu apa yang patut, apa yang tidak. Sebab dia matikan awal pun memang patut mati awal. Kalau dia matikan lewat pun patut mati lewat. So, secara Allah Ta'ala berikan aturan. Maksudnya bila masalah hidayah tadi tu, sebab kenapa kita ada dosa pahala, kita ada choices. Nak ikut ke tidak, macam kita ada seorang kawan tu yang apa, masuk Islam, dia mu'alaf keluarga, satu family masuk Islam. Dia datang kelas diploma tu. Siapa nama dia tak? Budak Cina. Ada ni, yang dia datang, dia kata betul. Dia kata mula-mula datang tu, dia kata dalam masa dia start nak accept, dia kata ya, ini betul. Struggle dengan hati dia saja tau. Tiga bulan. Nak terima tak nak. Tahu dah salah, tahu dah betul. Cuma nak choice, nak pilih masuk ke tidak. Ha, serius. Nak tinggalkan agama yang asal, nak masuk dalam Islam. Nampak dah jawapan semua dah jelas dah. Tapi nak tukar jawapan tu je. Nak pegang jawapan tu, dia makan masa. So Allah Ta'ala buka pintu. Mudah kan untuk seseorang. Sukarkan untuk seseorang. Tapi Allah Ta'ala tak paksa. Tidak paksa. Dia buka pintu je. Contoh-contoh orang tu lahir anak-anak Pak Imam. Sebelah pintu besar gila dah buka kan. Lahir Pak Imam. Lahir bapa, Allahu Akbar. Bapa solat. Kalau kata dia lahir-lahir bapak dengan asap keris. Kan? Lahir-lahir bapak dengan asap keris. Rosak. Kan dia punya kepala dia, oh, keris lah menyelamatkan aku. Kan, nampak tak? Itu cara Allah Ta'ala berikan ilham awal. Tapi dalam masa sama, manusia tu ada akal. Tengok keris tu kan. Kalau patah, pijak di orang kan. Kan kalau tinggal kan, tak adalah power dia mempahankan diri. Tapi kenapa aku nak bergantung dengan keris? Dia start fikir. Dan dia nak tukar, dia akan beriman. Sekarang kata dia degil. Macam bagi zaman kita sekarang ni kan. Agama penyembahan berhala. Nonsense lah. Bawa kepada mana-mana fahaman pun. Orang tu belajar sains. Pure sains. Pure fizik dan sebagainya. Tiba-tiba percaya berhala. Pelik tu. Kan pelik. Tapi kita nampak ramai juga masih lagi pegang. Dia pegang tradisi. More on tradition, bukan berkenaan masalah faith. Sebab nak biar tak nak tinggalkan agama. Kalau dia kalau Melayu, mesti Islam. Kalau Cina, mesti apa? Sebenarnya ada dua tau. Buddha lain, Confucius lain. Diorang pun confused. Tak, saya tengok diorang confused. Kau agama apa? Saya tengok seorang apa? Orang kedai motor tu. Kau agama apa? So, dia kata dia panggil Tuhan masuk dalam badan. Dia menurun, masukkan apa, dewa masuk badan dia. Kau Buddha ke? Saya kata. Buddha lah. Saya kata, ini bukan Buddha. Saya kata, ini Confucius. Pasal yang danggut begitu pegang tu, itu dah bukan dalam kitab Buddha. Itu Confucius. Kuan Yin, apa budak minum arak yang buncit tu, itu pun bukan budak. Sedorang campurkan sebagai satu agama. Dia pelik sikit. Dia tak tahu agama apa.
Habis-habis kuat jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Teresa Kok dan jadi masuk Kristian. Pasal tak nak mati mahal tu je. Elizabeth Wong ke kan. Dia nak jadi apa? Nak mati murah kumpulan ni. Maka ambil agama Kristian, bukan beramal sangat pun. Tuan-tuan cakap kalau panggil sini macam cerita sikit. Apa Isa cakap? Dia gagap. Mana dia tahu Isa cakap apa? Tak ada beza. Jadi dengan konsep dia, maksud kalau dia kata ikutkan dari segi logik, tak logik dah. Irrelevant agama-agama tadi. Tapi kenapa mesti kekal? Ada orang, ada pengikut. So dan degil. Maksudnya dia tak nak, Allah bagi dah satu demi satu, satu demi satu. Dia tak nak juga terima. Syaitan tidak akan ganggu manusia pada jalan benar tu. Jalan benar? Siratul mustaqim, syariat agama. Syariat agama. Siratul mustaqim tu adalah syariat dan agama. Bukannya siratul mustaqim yang sirat yang sana, dia tak boleh kacau dah ke akhirat nanti. Atas apa yang saya faham, atas kehendak kita untuk kebenaran tu, Allah akan buka yang mana tidak ada gangguan untuk menghalang lagi. Mana boleh Nabi semayang pun syaitan jilat pipi Nabi. Tangkap. Tangkap lagi. Mana pula dengan semayang Nabi orang semayang dalam Masjid Nabawi pun, Nabi jadi imam pun, Nabi boleh ajar para sahabat bila azan bunyi syaitan lari terkentut-kentut. Dan bila azan habis, syaitan tu datang pada orang tu balik dan kata, dan ketika tu Nabi yang solat, Nabi kat Madinah je. Syaitan datang kata kacau dia. Fikir ini. Siapa jadikan ini? Siapa lagi sekali? Siapa jadikan Allah? Nabi kata syaitan tu kan datang zumbat pada orang tu orang cacah khayalan. Mana ada kaitan, tak ada gangguan syaitan. Hatta Nabi yang nampak dua orang sahabat yang nampak ketika isteri dia, dia hantar isteri dia balik rumah. Dia hantar isteri dia balik rumah, tiba-tiba ada sahabat lari. Kan nampak Nabi dia lari. Nabi kata, "Mari sini." Dia kata, "Ini isteri aku," Nabi kata. Siapa nama dia? Sofia. Ini isteri aku Sofia. Nabi hantar dia balik rumah. Pasal dia sembang dengan Nabi sampai lewat, Nabi hantar dia balik rumah. Dan ini boleh membolehkan orang iktikaf boleh keluar. Keluar pergi apa, pergi benda-benda yang mesti. Contohnya mengirimkan isteri balik rumah. So lepas tu kan, bila Nabi panggil mereka berdua, kemudian mereka berdua datang, "Ya Rasulullah, kami tak ada masalah apa." Nabi kata, "Ini isteri aku." Nabi kata, dia kata, "Tapi tak fikir apa-apa." Nabi kata, "Ya, aku tahu tak fikir apa, tapi aku bimbang kat atas kamu syaitan kerana syaitan mengalir pada manusia melalui laluan darah. Bimbang takut syaitan kan kacau kamu." So Nabi tunjukkan ini isteri dia. So nampak tak? Itu dalam konteks Nabi menjadi guardian bagi mereka. Masih lagi ada syaitan kacau. Mana ada kaitan? Tak ada. Mesti ada syaitan kacau. Sebab kenapa bila kita kata dalam konteks apa keluarga-keluarga para anbiya sebelum Muhammad SAW. Macam Allah nak beri contoh. Allah tak nak berikan permisalan untuk orang kafir. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Kenapa Allah tak nak sebutnya itu? Isteri. Sebab menunjukkan bahawa percampuran mereka dengan Nabi tadi tak memberikan kesan masalah iman. Sebab masih lagi perlukan kepada apa? Effort. Tu orang perempuan jangan macam, "Dah kahwin dengan ustaz ni selamatlah kot." Jangan gatal. Memang kena juga. Soal jawab akan berjalan. Kan dah kau isteri wali ke, isteri imam Masjidil Haram ke, kan? Isteri mufti Meng ke. Orang kita kan pelik kan. Nampak orang tu, "Oh ni best ni, orang alim." Tak, jangan sini. Anda jadi isteri siapa sekalipun, amal tak buat anda kena. Macam berlaku pada isteri para anbiya. Tak ada siapa lepas, tahu tak? So Nabi kata pada isteri dia, pada anak-anak dia. Nabi kata, "Ya Fatimah binti Muhammad, i'mali. Beramallah engkau." Nabi sebut nama kabilah dia, Bani Manaf, Bani Abdul Hashim, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf. Kemudian Nabi sebut berkenaan dengan apa? Nabi kata, "Ya Fatimah binti Muhammad, i'mali. Beramallah. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Kerana aku tak boleh nak menyelamatkan kau di sisi Allah Ta'ala sedikit pun. Bahkan Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi kata apa? "Man batta'a bihi amaluhu." Barang siapa dilewatkan dia ni oleh amalan dia, "Lam yusri' bihi nasabuhu." Takkan dicepatkan dia oleh keturunan dia. Pegang mana tu? So tak ada siapa boleh selamatkan dengan hanya keturunan. So Allah Ta'ala berikan pada dalam ayat tadi apa gambaran. Sebab mungkin ada orang yang kafir. Tadi dia kata, "Alah, memanglah saya tak beriman sebab saya lahir anak orang sekian." Memanglah orang tu beriman sebab dia lahir anak orang sekian. Allah Ta'ala letak dalam Quran ayat yang kita baca tadi, isteri Nabi. Bukannya kawan Nabi. Orang Nabi buat hubungan dan sebagainya dengan isteri dia. Maksud dia, tapi mereka berdua tetap tidak beriman. Kerana apa? Ketidakmahuan mereka. Maka Allah tutup hati mereka, mati dalam keadaan kafir. So tak ada penyelamatan hanya setakat apa dengan keturunan atau perkahwinan atau nasab dan sebagainya. Tak ada. Itu yang diberikan gambaran. Pasal kalau bukan, kalau tak nak beriman, degil duduk mana pun serupa je. Letak dalam keluarga Nabi pun tak ada apa. Ya? Yeah? Walaisal murad, dan tidak lebih dikendaki, fakhanatahuma, mereka berdua mengkhianati dua Nabi berkenaan, fil fa fi fahishatin, pada perkara keji.
bal fid din, bukan dalam masalah agama. Fa inna nisa al anbiya, kerana sungguhnya para isteri para nabi maksumatun, adalah terlindung, terpelihara anil wuqu' fil fahisha, daripada jatuh dalam perkara-perkara keji. Kenapa? Li hurmatil anbiya, kerana kehormatan yang ada kepada apa? Para nabi. So takkan jadi kafir boleh. Tak aib. Seorang nabi tadi tak aib, bapak dia kafir, mak dia kafir, anak dia kafir, itu tak mengaibkan kedudukan dia. Tapi kalau kata anak dia bosi Abu Jan, salah. Itu tak boleh. Takkan boleh berlaku. Allah Taala pelihara para nabi daripada perkara tersebut. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, fi hadhil ayah, pada ayat ini. Fa khanatahuma, maka mereka berdua, dua isteri nabi berkenaan mengkhianati dua nabi tersebut. Qala, berkata Ibn Abbas, ma zanata, tidaklah mereka berdua apa? Berzina. Ammal mar'atu Nuh, imra'atu Nuhin, adapun isteri Nabi Nuh, fakana tukhbiru annahu majnun. Dia dulu cakap pada orang, suami dia gila. Betul kot. Kan macam ni lah, ni biasa isteri. Duduk dengan ada suami. Kadang-kadang keluarga dia kuat kata, suami kau tu gila lah. Adakah suami kau macam ni? Suami kau tak bagus lah. Kadang-kadang benda macam ni influence. Serius. Kita tengok ada lah, saya nampak ada orang mengadukan dan sebagainya. Memang jadi kes. Keluarga wanita, tolonglah jangan buat pasal tak senonoh. Jangan burukkan menantu tu depan anak. Tak suka anak menantu tersebut, tak salah cakap depan anak dia. Dan cakap dengan anak, suami hang tu bodoh ke dan sebagainya. Bukan cara Islam. Sebab bila diajarkan macam tu, akhirnya isteri tak tahu hormat suami dia. Dan bila isteri tak hormat suami, anak pun tak hormat suami tu berkenaan. Kerana sampai peringkat berturun-temurun. Bila isteri tu tak ada, nanti anak pula start. Bapak ni apalah, bapak ni gila lah. Dia start dengan satu benda je. So bayangkan bila Nabi ni tadi, Nuh AS. Yalah, dia berdakwah apa-apa? 990 tahun. Bercakap, mengajar. Tapi isteri dia mungkin tengok boring dan sebagainya. Mungkin keluarga dia pula, apalah suami kau dan sebagainya. Apa suami kau kacau kita orang? Mungkin dia malu ke dia? Dan akhirnya berkata suami dia gila. Suami aku gila. Ini kata Ibn Abbas. Dia kata wa amma khiyanatu imraati Lutin, adapun pengkhianatan isteri Lut, fakana tadullu qaumaha ala adyafihi, dia dahulu menunjukkan kepada apa, kepada kaum dia tentang apa, tetamu-tetamu yang datang. Dia bagi tahu pada apa, pada orang ramai suami dia ada tetamu malaikat yang datang tu kan. Dia, itulah pengkhianatan yang berlaku daripada mereka. Nampak? Allah Ta'ala padamkan terus iman daripada mereka. Habis. Tidak menjadi bermanfaat. Kedudukan mereka bersama dengan Nabi itu pun tak ada manfaat. Maka dari situ yang kita kata, seorang yang kafir tak boleh nak berhujah, kata memanglah orang tu masuk Islam, dia keluarga siapa, dia anak siapa, dia lahir kat negeri mana. Tak. Pasal dalam masalah kufur tadi, dalam keluarga para ambiak pun boleh berlaku. Dan tidak menjadi syarat bahawa dia mesti keluar daripada keluarga para ambiak. So, maksudnya kalau degil, tak dengar cakap, tetap dengan keluarga Nabi pun boleh terkeluar daripada agama. Jelas? Jelas? Okey, baik. Kita berhenti kat sini. Sambung kemudian ayat yang ke-11-12 nanti, insyaAllah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.